Specials Komite of VFCMF IP. Yang kedua Dr. Indra Sugianto dan tentunya integrator setia kita, senior kami Dr. Billy Japari sebagai Master Administrasi Rumah Sakit PSG. Yang kami hormati Ketua Umum PIKTI, beliau Bapak Dr. Dr. Eka Wahyu Kasih. Sarjana Hukum, Magister Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kolega kami yang nantinya akan menjadi moderator, Ki Dr. Sunarto, Magister Humaniora, sekaligus beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, dan tentunya Bapak-Ibu seluruh peserta webinar yang bertemakan Traditional and Holistic Approach for Handling Cancer di kesempatan sore hari ini yang berbahagia. Tentunya pertama dan terutama, marilah senantiasa kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih. Karena pada kesempatan sore hari ini, kita semuanya masih diperkenankan berkumpul dan bertatap muka dalam ruang virtual ini dalam suasana sehat dan bahagia. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali. Beriring doa, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak-Ibu hadirin sekalian. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, marilah untuk mengawali rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini. Tentunya kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih. Semoga apa yang akan kita pelajari, yang akan kita ikuti ini, tercatat sebagai amal ibadah kita, dan tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan menundukkan kepala sejenak, sikap sempurna dan khidmat, berdoa mulai. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada host, kami persilahkan. Kepada host, selanjutnya Bapak Ibu hadirin seluruh peserta webinar yang berbahagia, kita dengarkan sambutan sekaligus nanti langsung berkenan menyampaikan keynote speak untuk Ketua Umum PIKTI, beliau Bapak Dr. Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Yang terhormat, Ketua Umum PIKTI, beliau Bapak Dr. Dr. Eka Wahyu, memberikan sambutan sekaligus berkenan menyampaikan pidato kunci di kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ki ABC. Yang saya hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Windra Waworuntu MKS atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala
Sub Dinas Yan Kestrat Empiris Dr. Hadi Siswoyo M. Epit atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Naturopati Indonesia Sinse Sujanto Marjuki, yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Terapis Kesehatan Holistik Indonesia Dr. Tony Setiabudi, Spesialis Kesehatan Jiwa PhD, yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Andalan Penyembuh Alternatif Indonesia Suhu Haryanto, yang saya hormati Ketua Umum Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia Sinse Insinyur Hilman Rama Pratama Sarjana UT CHT, yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Tuina Indonesia Sinse Didik Waluyo Insinyur MAMTC, yang saya hormati Ketua Program Studi Dharma Usada Nalanda Dr. Willy Japaris Mars PhD. Good afternoon Mr. Yevon, Cancer Palliative Therapy Specialist Committee of WFCMS Vice President. Welcome to PICTI International E-Seminar as a speaker. Please allow me to speak in Bahasa. Yang saya hormati pembicara kita kedua, Dr. Indra Sugiarto, dan moderator kita yang luar biasa, Dr. Kinarto M. Hum, dan MC kita, Dr. Arif Bintoro Johan MPD, serta interpreter kita, Dr. Willy Japaris Mas PhD, serta Bapak Ibu peserta e-seminar internasional PICTI seri ke-21 yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang, salam sehat, dan salam Indonesia buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini, hari Minggu, tanggal 15 November, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara yang sangat strategis berupa Seminar Internasional PICTI Seri ke-21. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tema seminar hari ini adalah Traditional Holistic Approach for Handling Cancer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin, kalau kita sebagai orang awam kesehatan mendengar kata kanker, sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi kita semua. Maka seminar hari ini menjadi strategis karena kita akan menampilkan wajah metode pengobatan kanker dari sisi yang berbeda, yaitu dari traditional dan holistic approach yang mudah-mudahan bisa memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menindaklanjutin kesehatan kita karena kanker bisa menyerang siapapun tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Tetapi kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari penyakit kanker ataupun kita bisa mengobatin, kita mengerti metode, dan kita tahu apa yang harus kita pilih untuk kesehatan kita bersama. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka e-seminar internasional PICTI seri ke-21 dengan resmi dinyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan lanjutkan pemaparan saya, pengantar saya, agar Bapak Ibu sekalian bisa lebih memahami penyakit kanker yang penyakit kanker, dan selanjutnya Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kedua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Dan perkenankan saya memaparkan pengantar saya tentang tema traditional holistic approach for handling cancer, dan saya akan memaparkan ilmu pengetahuan kanker dari sisi kedokteran konvensional, walaupun tidak semuanya, karena kanker di tubuh kita ada ratusan jenis. Saya akan memberikan pemahaman secara general dan ada beberapa yang agak khusus. Mari kita simak apa pengantar ini. Sementara semua orang mengatakan apa sebenarnya kanker.
WHO tahun 2018 mengatakan penderita kanker global diperkirakan meningkat menjadi 18,1 juta kasus baru di tahun 2018 dengan kematian 9,6 juta kematian di tahun 2018. Satu dari lima pria dan satu dari seluruh dunia akan mengidap kanker selama hidup mereka. Ini benar-benar suatu kasus yang sangat banyak. Satu dari delapan pria dan satu dari 11 wanita meninggal karena penyakit kanker. Prevalensi untuk 5 tahun diperkirakan 43,8 juta penderita kanker. Nah, di Indonesia ada Perhimpunan Onkologi Indonesia. Apa itu onkologi? Itu merupakan cabang kedokteran yang didedikasikan untuk mendiagnosa, mengobati, dan meneliti kanker. Di sini ada tiga bidang, yaitu ahli onkologi medis, ahli onkologi bedah, dan ahli onkologi radiasi. Dan, Bapak Ibu sekalian, banyak jenis kanker dirawat oleh subspesialisasi onkologi. Kita lihat gambar sebelah kiri, di barat mereka berbicara satu kasus kanker melibatkan banyak subspesialisasi untuk menentukan metode mana yang paling pas untuk pasien yang sedang mereka rawat. Dan tentu kita sering mendengar bahwa ada tumor ganas, tumor jinak, kemudian ada bagaimana tahapan daripada suatu proses kanker. Nah, tahapan itu yang paling sering adalah tahapan dengan TNM. T itu berbicara ukuran, ukuran kecil, T1, sedang, dan besar. Kemudian N berbicara keterlibatan getah bening, apakah tumor telah melibatkan getah bening sekitarnya, atau bahkan sudah menyerang getah bening yang lebih jauh. Dan M adalah tumor, apakah masih di tempat, di satu, terlokalisasi di satu tempat, atau disebut metastasis. Dan keganasan, G1 keganasan rendah sampai keganasan berat, atau G, dan staging TNM ini penting bagi komunikasi, terapi, dan riset. Kita lihat gambar bahwa TNM staging, kita di sini ada rongga usus dan di sebelah dalam ada mukosa dan submukosa. Kalau kanker berada di dalam situ, namanya ukurannya T1. Kalau sudah menyentuh yang warna merah, lingkaran merah, mask layer, udah T2, dan kalau sudah menembus jaringan yang di luarnya, subserosa atau serosa, sudah T3. Demikian juga yang N dan juga M. Nah, apa itu tumor ganas? Apa itu tumor jinak? Kita tumor sebenarnya biasa disebut neoplasma, merupakan pertumbuhan sel abnormal yang timbul dari kerusakan dalam mekanisme pengaturan yang mengawasi pertumbuhan dan perkembangan sel. Apa yang disebut tumor ganas? Atau tumor ganas adalah kanker, menyerang dan menghancurkan jaringan sehat di sistem organ utama tubuh dengan mendapatkan akses ke sistem peredaran darah, limfatik, dan terjadi penyebaran yang disertai dengan penyemaian sel tumor di daerah yang jauh yang dikenal metastasis. Itu adalah kanker. Sedangkan tumor jinak terlokalisasi, tidak agresif, tidak menyerang jaringan di sekitarnya, tidak menyebar ke tempat yang jauh, dan menimbulkan sedikit resiko bagi kesehatan, tetapi dia akan berbahaya bila tumor jinak itu menekan organ vital tubuh seperti pada batang otak. Kalau ada di situ, dia bisa menekan. Nah, itu yang berbahaya. Dan tumor jinak biasanya tidak akan tumbuh lagi setelah diangkat. Tetapi tumor ganas memiliki kemungkinan untuk kembali kambuh. Nah, kalau kita bisa melihat gambar sebelah kiri, gambar di atas itu adalah tumor jinak. Dia diferensiasinya, selnya, itu bagus, perkembangannya lambat, dan dia tidak menyebar. Tapi yang sebelah kanan atas, itu menyebar, perkembangannya cepat sekali, dan menyebar ke jaringan sekitar dan ke seluruh tubuh. Dan di sebelah bawah, ada jenis sel, tisu epitelium, dan lain-lain. Kemudian di situ ada tumor jinak yang disebut benet, ada adenoma, tapi kalau dia ganas namanya adenokarsinoma dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan.
Kemudian disinilah T1. Apa itu T1? Kalau tumor kurang dari 3 cm diameternya. Dan kalau T2 lebih dari 3 cm sampai 5 cm, T3 5 sampai 7 cm, dan T4 7 cm atau lebih. Kemudian N-nya, nah kalau metastase sudah sampai ke regional dan sebagainya, itu N0, N1, N2, dan N3. Itu saya nggak jelaskan secara detail, tapi di sini keterangannya. Kemudian ada 5 kategori utama kanker. Pertama, kategori karsinoma. Itu dimulai dari di kulit atau jaringan yang melapisi organ dalam. Nah, ada yang disebut sarkoma. Berkembang di tulang. Tulang rawan, lemak, otot, atau jaringan ikat lainnya. Itu ada nama sarkoma. Kemudian ada leukemia. Dimulai di darah dan sumsum tulang. Limfoma. Dimulai di sistem kekebalan. Dan kelima, kanker sistem saraf pusat. Ya, kalau kita lihat gambar di sebelah kiri, ada karsinoma di atas sel basal, sebelah tengah ada sarkoma jaringan lunak, kemudian ada leukemia, kemudian ada limfoma sebelah kiri bawah, dan ada kanker otak. Nah, bagaimana sih tanda-tanda gejala penyakit kanker? Ini adalah gejala umum. Nanti setiap kanker di organ tubuh lain memiliki gejala yang khusus. Kalau gejala umum adalah rasa sakit. Kanker tulang seringkali terasa sakit sejak awal. Tumor otak menyebabkan sakit kepala yang berlangsung selama berhari-hari, tidak membaik dengan obat anti sakit. Kemudian penurunan berat badan tanpa sebab. Kelelahan sepanjang waktu, demam tinggi seperti leukemia, limfoma, perubahan pada kulit, ada tai lalat, perbenjolan, bekas yang tidak biasa, dan lain, ada gatal, dan lain-lain. Ada perubahan pada kulit, luka yang tidak kunjung sembuh, batuk, suara serak yang tidak kunjung sembuh, perdarahan yang tidak biasa, ditinja, di urin, anemia. Ini adalah gejala-gejala umum kanker yang nanti setiap kanker memiliki gejala lain yang lebih khusus. Dan kita bisa lihat kiri, gambar penurunan berat badan, kelelahan, tengah perubahan pada kulit, dan luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, diagnosanya secara umum adalah dokter akan menanyakan riwayat kesehatan lengkap. Apakah ada keturunan dan lain-lain. Pemeriksaan fisik menyeluruh. Kemudian laboratorium macam-macam diperiksa. Tes pencitraan, ada sinyal X, ada computed tomography atau CT scan, ada magnetic resonance imaging atau MRI, ada ultrasound, dan juga pemeriksaan endoskopi serat optik untuk menentukan lokasi dan ukuran kanker. Kemudian ada biopsi untuk memeriksa sel kanker, apakah ini ganas atau jinak. Kemudian ada staging yang tadi TNM yang untuk menentukan ukuran penyebaran getah bening dan penyebaran ke seluruh tubuh. Dan bila terdiagnosa itu kanker, maka perlu saran dari spesialis dan subspesialis terkait kanker sebelum dilakukan tata laksana terapi. Karena salah terapi akan berakibat fatal. Sebelah kiri ada gambar-gambar laboratorium, CT scan, beda CT scan, MRI itu hasilnya, ultrasound, biopsi, dan sinyal X. Dan tata laksana pengobatan kanker, tujuan pengobatan adalah untuk membunuh sebanyak mungkin sel kanker sekaligus mengurangi kerusakan sel normal di sekitarnya. Apa itu tindakan? Tindakan utama adalah pembedahan, langsung mengangkat tumor, atau dilanjutkan kemoterapi, terapi radiasi, dan hormon terapi, imunoterapi. Itu adalah tata laksana pengobatan kanker secara umum. Dan ada terapi penunjang. Apa yang perlu? Tujuannya adalah menghilangkan rasa sakit dan gejala lainnya, menjaga kesehatan, kualitas hidup, dan dukungan emosional, psikologi, dan logistik kepada pasien dan keluarga. Ada terapi nutrisi, membantu mencegah malnutrisi, mengurangi efek samping. Salah satu terapi nutrisi yang terkenal dan sudah sangat lama di dunia barat adalah makrobiotik. Nanti yang akan dibicarakan oleh Dr. Indra. Ada naturopati, ya sekarang ada herbal, akupunktur, cikungtuina, dan lain-lain untuk meningkatkan energi dan mengurangi efek samping. Ada rehabilitasi pasien untuk membangun kembali kekuatan dan mengatasi beberapa efek fisik pengobatan. Dan ada mind-body medicine, meningkatkan kesehatan emosional melalui konseling, teknik manajemen stres, dan kelompok pendukung. Itu ada sebelah kiri, kita bisa lihat gambar-gambar.
ya. Dan ada pita, pita hijau, pita itu sebenarnya adalah tanda kode penyakit kanker sesuai jenisnya. Warna menentukan jenis kanker yang diderita. Nah, ini kanker yang paling umum. Menurut WHO, kanker paru-paru, urutan pertama. Kemudian kanker dada, khususnya payudara. Kemudian kolorektal, itu usus. Kemudian yang keempat, prostat. Yang kelima adalah skin, kulit, dan lambung. Itu kemudian kanker yang paling banyak menyebabkan kematian, pertama paru, kedua kolorektal, ketiga lambung, keempat liver, kelima dada, dan ranking untuk penyakit yang menyebabkan kematian di seluruh dunia, pertama kardiovaskuler, kedua adalah kanker. Itu penyebab kematian nomor dua dunia. Nah, apa kanker yang paling umum sebelah kanan? Pria yang paling sering adalah nomor satu dia prostat, kanker prostat. Kedua kanker paru-paru, ketiga kolorektal. Wanita pertama payudara, kedua paru-paru, ketiga kolorektal. Wanita juga bisa kanker rahim, endometrium, dan lain-lain. Tapi yang paling sering adalah tiga itu. Nah, kita mulai kanker paru-paru. Kenapa? Karena itu merupakan kanker yang paling sering. Jenis kanker ini dimulai tentu langsung di paru, dan penyebab utama kematian kanker di seluruh dunia ini adalah paru-paru nomor satu. Gejalanya ada kadang tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, baru muncul saat penyakit sudah lanjut. Batuk yang tidak kunjung sembuh, batuk darah meski sedikit, sesak nafas, nyeri dada, suara serak, berat badan turun tanpa sebab, sakit tulang, sakit kepala, sakit tulang karena bisa udah menyebar metastase ke tulang. Penyebabnya tidak diketahui secara jelas. Memang kanker sering tidak diketahui secara jelas. Tapi ada faktor resiko. Merokok atau paparan asap rokok orang lain. Terapi radiasi sebelumnya. Paparan gas radon, yaitu dari uranium. Paparan asbes atau asbeston dan karsinogen lain. Seperti arsenik, kromium, dan nikel. Dan riwayat keluarga kanker paru-paru. Ya, sebelah kiri adalah gambarnya. Dan bagaimana pencegahannya? Hindarin faktor risiko yang tadi telah saya katakan. Makan makanan yang penuh buah, sayuran, sumber vitamin, nutrisi, termasuk makrobiotik. Berolahraga setiap hari. Komplikasinya, sesak nafas, batuk darah, rasa sakit, cairan di dada yang disebut efusi, pleura, metastasis atau menyebar ke bagian tubuh lain seperti otak, tulang, menyebabkan nyeri, mual, sakit kepala, dan metastasis itu keluar paru umumnya, paru-paru kalau sudah metastasis itu sudah sulit untuk disembuhkan. Jenis kanker paru-paru berdasarkan tampilan sel kanker di paru di bawah mikroskop ada yang kanker paru-paru sel kecil, biasanya perokok berat itu yang sering, dan kanker paru-paru non-sel kecil seperti karsinoma sel squamosa, adenokarsinoma, dan karsinoma sel besar. Sebelah kiri itu. Kemudian bagaimana tipe dan kasus, lokasi, dan ada yang dengan merokok. Nah, ini semua ada, tapi saya nggak jelaskan detail. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana manajemen pengobatan dari non-small cell lung cancer atau kanker paru yang sel yang bukan sel kecil. Dia ada steps, tahapan 1, TNM-nya T1, T2, sampai T2A, NO, MO. Nah, treatment-nya adalah surgery, operasi lobectomy, dipotong sebagian, kemudian chemo, platinum base, dan radiation atau setelah dipotong dikasih radiasi juga, radiasi reduce recurrence supaya tidak kambuh lagi. Kemudian stadium 2, surgery, chemo, sama radiasi. Step 3, sama. Dan step 4, sudah terlambat. Hanya paliatif. Menurunkan kenyamanan, meningkatkan kenyamanan aja. Karena sudah terlambat. Dan catatan, kalau pasien kanker itu positif, EGFR atau ALK,
bisa memakai terapi targeted. Nah, setelah pengobatan, pada 2 tahun pertama harus terus melakukan pemeriksaan kontrol 4 kali setahun dan selanjutnya. Ya, ini adalah pengobatan dari kanker paru-paru secara umum. Nah, sekarang masuk ke kanker payudara. Itu terbentuk di sel payudara. Ini merupakan peringkat kedua setelah kanker kulit bagi kemudian wanita lebih sering daripada pria. Dan tingkat kelangsungan hidup meningkat saat ini. Dulu sering menyebabkan kematian, tapi 10-20 tahun terakhir, kelangsungan hidup sudah meningkat. Karena teknologi sudah bagus. Sebagian besar, kenapa? Karena bisa dideteksi dini. Dengan pendekatan baru yang dipersonalisasi untuk terapi dan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini. Sehingga penyakit payudara sekarang sudah banyak yang bisa hidup panjang dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Kemudian ini jenisnya ada angiosarkoma dan lain-lain ini. Dan sebelah kiri adalah yang bagian atas adalah breast anatomy, yaitu anatomi payudara normal. Yang di bawah kita bisa lihat sudah ada tumornya. Nah, tanda dan gejala. Biasanya ada benjolan atau penebalan payudara yang terasa berbeda dengan jaringan di sekitarnya. Ada perubahan ukuran payudara, bentuk atau penampilan payudara yang berbeda dari biasanya. Perubahan pada kulit di atas payudara seperti lesung pipit, dia ke dalam. Ketarik ke dalam. Putingnya juga tertarik ke dalam. Kulitnya, kulit payudara bersisik, kadang mengeras atau mengerupas pada area berpigmen di sekitar puting. Ada kadang kemerahan bintik pada kulit di atas payudara seperti kulit jeruk, penyebab daripada kanker payudara, sering disebabkan faktor hormon, gaya hidup, dan lingkungan. Kemungkinan juga disebabkan oleh interaksi kompleks dari susunan genetik dan lingkungan. Nah, ini sebelah kiri adalah bagaimana bentuk, warna, ukuran, dan kontur dari payudara yang terkena kanker payudara. Nah, faktor risiko, wanita lebih banyak dari pria, makin bertambah usia, makin rentan, ada riwayat pribadi tentang kondisi payudara sebelumnya, ada riwayat keluarga kanker payudara, ada paparan radiasi, mungkin pernah terapi radiasi, kegemukan. Nah, yang menstruasi pada usia yang lebih muda, misalnya lebih dari 12 tahun, itu juga risiko, atau menopause pada usia yang lebih tua, itu juga risiko, memiliki anak pertama di usia yang lebih tua dari 30 tahun juga resiko, atau belum pernah hamil, atau terapi hormon pasca menopause, atau minum alkohol. Sebelah kiri adalah resiko yang tadi saya sebutkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada usia 20 tahun, resiko untuk kanker payudara 1 dari kurang lebih 2.000 wanita, 1 dari 1.985. Nah, kalau usia 30 tahun ke atas, 1 dibanding 229 wanita. Kalau usia sudah di atas 40 tahun, 1 dari 68. Usia sudah 50 tahun, 1 dari 37. Usia serta 60 tahun ke atas, 1 dari 26. Dan usia di atas 70 tahun, 1 dari 24 wanita menderita kanker payudara. Jadi usia menjadi penentu juga resiko. Dan kita bisa melihat bahwa yang tadi saya jelaskan pada menstruasi yang terlalu muda, menopause yang terlalu tua, dan tidak memiliki anak, dan lain-lain yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada lifestyle factor. Kegemukan, tidak aktif olahraga, high fat diet, makan berlemak, alkohol. Bagaimana sih pencegahannya? Ya, mengurangi resiko yang tadi. Tes screening, seperti pemeriksaan payudara klinis dan mamogram. Pemeriksaan payudara sendiri, bisa sendiri sebelah kiri, itu adalah cara memeriksa payudara sendiri. Kemudian berhenti minum alkohol, berolahraga setiap hari, batasin terapi hormon pasca menopause, pertahankan berat badan yang ideal atau sehat, pola makan yang sehat, salah satunya makrobiotik, obat pencegahan bisa chemoprevention, atau obat penghambat estrogen dan inhibitor aromatase. Bisa. Nah, ini yang memang kadang fenomenal dan
kadang ada orang melakukan operasi pencegahan, mastektomi profilaksis, payudara yang belum sakit, karena ada riwayat keluarga dan lain-lain, dia operasi hilangkan payudara, padahal payudara merupakan mahkota seorang wanita. Tetapi ada yang melakukan yang disebut mastektomi profilaksis, dan itu dilakukan oleh salah satu artis terkenal di Amerika. Ovarektomi profilaksis, yaitu ovarium diambil, bahkan sebelum ada kanker, namanya pencegahan. Tapi ini memang mungkin bagi orang biasa, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, tapi ini telah dilakukan. Nah, treatment pada kanker payudara. Pertama, surgery, operasi, pengangkatan, radioterapi, radiation therapy, kemoterapi, hormon terapi, targeting terapi, imunoterapi. Ini adalah terapi yang mendasar bagi penyakit kanker payudara. Dan jenis terapi ini bisa kombinasi disesuaikan dengan dokter spesialis dan subspesialis karena masing-masing kondisi kanker payudara berbeda satu dan lain. Juga tergantung stagingnya, TNM-nya sudah seperti apa. Dan ini adalah misalnya sebelah kiri total simple mastektomi, mengangkat payudara, simple hanya payudara. Yang sebelah kanan atas, modified, itu radikal sampai ke daerah ketiak untuk membersihkan. Kemudian yang kanan tengah, targeting terapi, jadi terapi langsung kepada sel daripada kanker payudara. Kemudian yang paling bawah, kiri, ada eksternal radiasi, jadi diradiasi dari eksternal. Yang sebelah kanan bawah, radiasinya internal, langsung masuk ke sel kanker, baru dikasih radiasi. Yang tengah kanan adalah imuno-onkologi terapi. Dan masuk kita sekarang kanker usus besar, kolorektal, jenis kanker yang dimulai di usus besar dan kanker rektal yang dimulai di rektum. Menyerang orang dewasa atau yang lebih tua, biasanya dimulai sebagai gumpalan sel kecil non-kanker jinak yang disebut polip yang terbentuk di bagian dalam usus besar, seperti gambar sebelah kiri atas. Penting menghilangkan polip sebelum berubah jadi kanker. Kalau polip, kalau bisa dideteksi, dihilangkan. Dan pengendaliannya ada operasi, terapi radiasi, dan perawatan obat seperti kemoterapi, terapi target, dan imunoterapi. Nah, gejalanya perubahan kebiasaan buang air besar, Bapak-Ibu sekalian, termasuk diare, sembelit, dan perubahan konsistensi daripada tinja. Perubahan perdarahan di rektal, darah ada di tinja, dan ketidaknyamanan di perut, seperti kram, ada gas, kembung, dan nyeri. Perasaan usus seperti tidak pernah kosong, gitu. Kelelahan, penurunan berat tidak jelas, itu hati-hati. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi ketika DNA sel rusak dan menjadi kanker, sel terus membelah dan saat sel menumpuk membentuk tumor, sel kanker dapat menyerang dan menghancurkan jaringan lain. Nah, seperti kiri adalah gambarnya. Dan faktor risiko usia yang lebih tua, lebih dari 50 tahun, ras Afrika Amerika, dan juga radang usus seperti kolitis, ulcerativa, dan penyakit Crohn juga risiko. Faktor keturunan, riwayat keluarga, diet rendah serat, tinggi lemak, itu juga risiko. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak, diabetes, kegemukan, merokok, alkohol, dan terapi radiasi untuk kanker bisa juga kena. Dan pencegahannya, screening kanker usus besar. Screening, misalnya kita bisa lihat screeningnya dengan koronoskopi, sigmoidoskopi, virtual koronoskopi yang sebelah kiri gambar, dan juga fecal sample, tinja dan pemeriksaan. Kemudian perubahan gaya hidup, makan berbagai macam buah-buahan dan sayuran dan biji-bijian, berhenti alkohol, merokok, berolahraga setiap hari, dan pertahankan berat tubuh ideal. Dan masuk terakhir adalah kanker prostat. Terjadi di prostat adalah kelenjar kecil berbentuk buah kenari pada pria yang menghasilkan cairan mani yang memberi makan dan mengangkut sperma. Itu sebelah kiri gambarnya. Salah satu jenis kanker yang paling umum. Dan banyak kanker prostat tumbuh pelan dan tak terbatas pada kelenjar prostat di mana tidak menyebabkan kerusakan yang serius. Jenis lain bersifat agresif dan menyebar dengan cepat, itu yang ganas. Dan kanker
prostat yang terdeteksi saat dini ketika masih terbatas pada kelenjar prostat memiliki peluang terbaik untuk terapi yang berhasil. Jadi harus dideteksi dini, Bapak-Ibu sekalian. Dan tanda-tandanya adalah kesulitan buang air kecil, kekuatan menurun dalam aliran urin, darah dalam urin, darah di air mani, sakit tulang, kalau sudah menyebar, menurunkan berat badan tanpa sebab, dan yang penting juga ada disfungsi ereksi. Penyebabnya tidak jelas, dimulai ketika sel di prostat mengembangkan perubahan DNA, sel abnormal terus hidup ketika sel lain mati. Sel abnormal terakumulasi menjadi tumor, dan sel abnormal dapat pecah dan bermetastasi menyebar ke seluruh bagian tubuh. Dan faktor risiko usia di atas 50 tahun, orang kulit hitam lebih berisiko dibandingkan yang lain, riwayat keluarga, kegemukan, dan pencegahannya makanan sehat, buah, sayuran, biji-bijian, berolahraga setiap hari, dan pertahankan berat badan ideal. Dan ini komplikasinya, dia bisa menyebar ke kandung kemih melalui aliran darah, sistem limfatik, dan ke tulang organ lain. Setelah menyebar ke area lain di tubuh, kanker tersebut masih merespon terapi dan dapat dikontrol, tetapi sulit disembuhkan kalau sudah metastasi. Inkontinensia urin, ya, urin sering sulit untuk buang air kecil, pilihan terapi termasuk obat-obatan, kateter, dan operasi. Nah, disfungsi ereksi terjadi akibat terapi, pembedahan, dan radiasi perawat hormon. Kalau kita lihat gambar, complication and side effect of prostate cancer treatment. 4 dari 5 pria yang di treatment karena kanker memiliki trouble adalah kesulitan erection dan sexual dysfunction bagi laki-laki. 4 dari 5. Dan bagaimana sih diagnosanya? Diagnosanya sebelah kiri atas adalah digital rectal exam seperti gambar atau transrectal ultrasound atau juga MRI sebelah kanan gambar. Sekarang kemudian, treatmentnya gimana? Pengobatan. Tumor terbatas pada prostat dan belum menyebar. Kalau itu belum menyebar, maka dilakukan pengawasan aktif, pengukuran dan pencitraan penanda tumor rutin, kemudian pastikan kanker tetap terbatas pada prostat. Kalau jika tumor sudah menyebar, lakukan operasi, terapi radiasi, kemoterapi, terapi hormon. Dan sebab gambar bawah, sekarang sudah canggih, ada yang disebut robotik prostatektomi. Jadi operasi prostat sudah memakai robot, akan sangat akurat dan sangat bagus dibandingkan dioperasi secara manual manusia. Dan akhirnya, melalui e-seminar International PICT Traditional and Holistic Approach for Handling Cancer, mari bersama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi, Om Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua, dan salam Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ki ABC. Terima kasih. Mohon maaf, saya di mohon maaf, masih di mute oleh host. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan sekaligus pidato kunci telah disampaikan langsung oleh Ketua Umum PICT kita, beliau Bapak Dr. Dr. Eka Wahyukasi. Sungguh luar biasa tambahan keilmuan bagi kita semuanya yang mengantarkan untuk diskusi dengan topik pada kesempatan sore hari ini, yaitu Traditional and Holistic Approach for Handling Cancer. Telah hadir di tengah-tengah kita di sesi utama dua narasumber
Yang pertama adalah Sinse Yu Feng dan yang kedua adalah Dr. Indra Sugiarto. Dan akan dipandu moderator hebat kita, Ki Dr. Sunarto M. Hum. Baiklah, langsung saja kepada sahabat kami, senior, kolega, teman sejawat, Ki Dr. Sunarto Magister Yumaniora sebagai moderator untuk memandu diskusi dengan dua narasumber kita, dua speaker yang luar biasa, Shinse Yuang dan Dr. Indra Sugiarto. Disilakan. Terima kasih pada Ki ABJ. Bapak Ibu sekalian, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Ibu Bapak peserta seminar PIKTI, kami mengucapkan terima kasih atas berkenan kehadirannya dalam seminar ini. Kami terutama mengucapkan kepada Bapak Dr. Dr. Ika Wahyu Kasih SH MH SE MM SPD MPD selaku Ketua PIKTI atas pembukaan dan keynote speaker yang mana telah memberikan penjelasan tentang peranan TCM dan berkaitan dengan cancer, penyakit yang mematikan di nomor 2 ini. Tadi telah dijelaskan ada beberapa faktor yang mungkin bisa diringkas menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan dijelaskan juga adanya 5 kategori utama cancer dan serta tanda-tanda serta gejala-gejala umum cancer serta terapi-terapi penunjangnya. Namun Ibu Bapak sekalian, kita tidak akan secemas bahwa penyakit kanker seperti itu, namun kita harus eling dan waspada dengan adanya penjelasan keilmuan dari Dr. Eka Wahyu tersebut, kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru kaitannya dengan seminar ini, yaitu seminar ini yang akan dibawakan seorang ahli yang bernama Dr. Yue Feng. Good afternoon, dear Seminar International Series 21. We are grateful to get the guest speaker on cancer and cardiovascular disease with the method traditional Chinese medicine. Bapak, Ibu sekalian, saya sebagai moderator Sunarto ditemani oleh translator kami Dr. Wilia Paris Mars PhD. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan riwayat hidup Dr. Yue Feng, Sinse Traditional Chinese Medicine Thailand. Kurikulum vitae, ketua profesi ahli penyakit kanker dan kardiovaskuler dengan metode Traditional Chinese Medicine. Prestasi pengukuhan sebagai pengobatan mendasar dengan menghilangkan patogen racun. Jabatan 1. Wakil Ketua Perkumpulan Induk Traditional Chinese Medicine Thailand, Ketua Penelitian Penyakit Cancer dengan metode TCM, Traditional Chinese Medicine pada Institut TCM Thailand. Wakil Ketua WFCMS, Spesialis Paliatif pada Penderita Cancer. Bapak, Ibu sekalian, kita akan mendapatkan penjelasan dari Yang Mulia, Yang Terhormat, Dr. Yue Feng. This is Dr. Yue Feng. Will be presentation within 40 minutes. Please, Mr. Yue Feng and Dr. Wilia Paris. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung minta dia bicara aja ya, Pak Kinarto. Oke, iya betul. Hai，你是我吗？是叶峰。啊啊，我讲。是，请你讲，等下我翻译。好的，我讲好不好？啊，尊敬的各位专家、各位老师、印度、新西兰、
全体中医师同道，大家下午好。Selamat siang semuanya, para hadirin, para sejawat. 我是叶峰，是泰国中医师总会常务副会长，泰国中医科学院副院长，兼中医癌灸研究所主任。Ya, beliau ini ketua pelaksana Ikatan Sinsei di Thailand, juga ketua lembaga penelitian ya dan pendidikan TCM di Thailand. 这个我很高兴在这里与大家一起共同探讨临床癌症的中医药治疗。Ya, beliau merasa senang untuk sharing pengalamannya tentang terapi kanker. 首先让我介绍一下临床癌症收风吸毒而治的起始渊源。Ya, beliau akan menjelaskan dari riwayatnya dulu. 临床癌症的收风吸毒而治起源于叶氏中医杨科的毒瘤部。注意在19世纪的晚清时代，中医杨科没有癌症的名词，当时的毒瘤溃疡有相当一部分患者就是现代医学的晚期癌症患者。Ya, beliau berasal dari yang beliau pelajari itu ya, yang dari marga Yap itu dari abad ke-19 ya. Waktu itu dikembangkan mengenai terapi kanker khususnya fase lanjut. 叶氏中医杨科起源于明代到清代了。这清代的叶天士在《临诊指南》医案中已经有记载。中医杨科的处方呢有46首，中医杨科的中药饮片125种。Ya, dari catatan dari pakar TCM Ye Tian Si ya di zaman dinasti Ming dan Qing itu ada 46 formula untuk terapi kanker yang sudah memborok gitu ya, dan juga 125 ramuan yang direbus. 到了晚清的秀才举人一品时期，在总结前人治疗毒瘤的基础上，结合自己的临床实践经验，以临床疗效为宗旨。Ya, beliau itu patokannya itu kesembuhan klinis. 编撰了《叶氏中医杨科医案成真》，正式分裂出毒瘤部。Ya, dari pengalaman beliau, dari juga dari teori dan juga pengalaman ya, dibuat karya tulis ya mengenai khusus mengenai kanker yang sudah memborok, khusus untuk yang ya kanker lah misalkan itu. 明确记者，任何毒瘤都是绝应风邪、晕厥、脏腑内毒的风毒之症。临床应该是收风吸毒而治。Ya, menurut konsep TCM itu adalah angin racun ya, angin racun. 但是到了上海，那个时候在上海了，晚清的时候，那个上海已经是开了洋医啊，西洋医学的兴起啊，以及教会医院的开办，传统的中医学呢开始走向衰弱。Kemudian di Shanghai mulai masuk medis barat.Yang tradisional mulai menurun ya. 在兵荒马乱的时代呢，这个叶氏治疗毒瘤的这个崛起了，作为一种谋生的手段，流向了民间。Ya, kemudian menurun, tapi masih hidup di masyarakat, jadi akhirnya dipraktekkan di masyarakat. 直到这个上世纪的70年代，在总结毒瘤溃疡、风毒认知的基础上，正式开始
对晚期癌症进行的临床治疗取得了很好的疗效。Kemudian dari abad ke tahun 1970-an baru mulai diteliti lagi mengenai kanker yang sudah memborok dan hasilnya ternyata bagus. 在90年代，这个叶氏中医阳科正式的转型为汉医古方癌症专科。Kemudian tahun 90-an mulai mengerucut menjadi bagian khusus untuk terapi apa namanya TCM untuk cancer. 以下呢就是50年的临床经验之谈。Jadi perjalanannya kurang yang dia sebut tadi 50 tahun terakhir ini. Ya, 临床癌症的本质整形。临床癌症究竟是一个什么整形？这是临床癌症的一个最根本的问题，否则就无医未治，也无意取得切实的疗效。中医阳科是在临床疗效的基础上得以证实，任何临床癌症的本症都是风毒之症。在这里。Jadi TCM yang utama kan diagnosisnya ya, diagnosis sindromnya. Jadi kanker yang udah memborok itu sindromnya apa ya? Jadi yang di tadi dikatakan angin racun. Ya. 风指的是临床癌症的病机，是致癌毒素经由本菌侵入菌阴，从而生成菌阴内风。Ya, angin maksudnya angin dari dalam, bukan angin dari luar ya, angin dari dalam. 叶氏中医阳科啊，有无风不作邪之说，无风不作邪这种说法。Jadi kalau tidak ada angin dalam, tidak akan muncul penyakit yang patogen. 由于菌阴内风的协作，促使这个致癌这个毒素啊，蕴聚于本菌的。脏腑病位，从而呢，脏腑病位呢生成恶性肿瘤，是肿瘤是病毒在脏腑病位生成的恶性肿瘤。Ya, kemudian angin racun itu kalau hinggap di organ tertentu, nah disitulah timbul yang disebut cancer itu. 因此呢，叶氏中医阳科呢又有无毒不成癌的说法。没有毒就不会变癌症了。Jadi disebut juga kalau tidak ada unsur racun ya, itu tidak akan tumbuh kanker. 所以说，癌症的病机啊，就是菌阴内风，拥聚了致癌毒素而生成的恶性肿瘤，这是它的病机。Jadi mekanisme penyakitnya ada dua unsur tadi, ada angin dalam dan juga ada unsur racunnya, baru terbentuk kanker.毒指的是癌症的病因啊，致癌毒素包括了就是基因遗传的致癌毒素，病菌病毒的致癌毒素，情志过节以及食品污染等等的致癌毒素。Ya, unsur racun ini bisa macam-macam ya, bisa dari ada unsur bawaan, ada unsur dari emosi, unsur dari virus, dari makanan dan lain-lain.这些致癌毒素在菌阴内风的协作下生成了实体恶性肿瘤。Kemudian ada angin dalam tadi ya yang menyebabkan jadi bisa menyebar ya jadi kanker. 啊，因此临床癌症的病因啊，就是致癌毒素在菌阴内风的作用下生成的恶性肿瘤。Jadi...Tumor ganas itu timbulnya secara yang dari konsep ini ada racun ya, kemudian ada angin, angin dalam. 啊，这里就统称为临床癌症的本症，本症它就是风毒之症。Ya, itu basicnya, syndrome basicnya. 第三，风毒之症的治疗原则。Sekarang prinsip terapinya.
临床癌症涉及生命，只有临床疗效才是硬道理。Ya, terapinya patokannya harus ada kesembuhan. 也是中医眼科不仅在临床疗效的基础上，证实了临床癌症的本症就是蜂窝质症，而且在临床疗效的基础上，也同样证实了收蜂吸毒的治疗原则。Jadi patokannya harus ada efek klinis ya, berdasarkan angin dalam dan juga jadi racunnya dihilangkan, anginnya juga diredam. 这个下面介绍一下这个临床癌症收蜂吸毒而治的临床用药。Ada beberapa obat diperkenalkan. 啊，我用的是就是皂次四逆散的加味。皂次皂角次啊，皂角次四逆散的加味。Ya, jadi ada formula ada formula cao ya. 皂角次、柴胡、灼药、枳实、甘草、皂次四逆散。重点是对厥阴风邪的收泄。Ya, ada beberapa komponen antara lain ada caihu, kancau, ya, ada formula senisan. 如果说没有效果的话呢，效果不好，可以加鹿风房、槟榔片。Ya, bisa juga ditambah efeknya kalau kurang bisa tambah fengfang ya, bisa tambah pinang ya.如果再没有效果，可以加牛黄、蚕丝或雄黄。Ya, kalau nggak ada efek kurang efek lagi, bisa tambah belerang ya, liu huang, bisa juga xiong huang ya, ada mineral. 啊，注意本药有毒的，收蜂的力量如刮骨之刀。注意，就是不要多用了。用到的重病就治了。Dan dosisnya harus diperhatikan karena beberapa ada yang mengandung logam berat ya, jadi harus sesuai. 加味的用药指的是对致癌毒素的，就是下降，就是降下来，就是是疏泄掉。对基因的致癌毒素，基因遗传的致癌毒素啊。可以调整体征，用调整体征的方法。Ya, dengan obat-obat tadi bisa meregulasi juga sindromnya ya, bisa diatasi juga dengan obat-obat tadi. 针对病毒病菌的致癌毒素，重在选用下降湿毒的用药，如黄柏、苍术的二苗散、茵陈、栀子、夏枯草。尤其是黄连，对于癌症的湿毒有非常好的奇效。Ya, bisa terhadap faktor racun yang bisa dari virus, bisa dari genetik, ya. Beberapa antara lain dari formula Polnisan, ya, pakai ada beberapa herbal ya, Yinchen, Huanglian dan lain-lain. 对于群治过急，除了心理式疏导，可以酌加逍遥散调理。Ya, untuk yang ada faktor emosi bisa dengan Xiao Yao San ya, formula Xiao Yao San. 啊，至于食品污染的致癌毒素啊，尽量避免，或者是相对的啊对症而治。食品污染了。Ya, untuk yang faktor racun dari makanan yang tercemar, ya itu disesuaikan ya. 临床医嘱很重要，要求患者呢。饮食清淡，适当的忌口。饮食清淡就是油腻的东西少吃，包括这个肉类啦，尽量要少吃，多吃点素的。忌口呢就是那些有激素的，包括是鸡呀、啊、这个鸡鸭以及这个猪肉、肉类啊，就是它用激素过多的这些是食品的，尽量少吃，忌口。dari makanan harus berpantang ya, khususnya jadi makanannya lebih banyak sayur mayur ya, dan kurangin minyak goreng-goreng, daging-daging.
terutama daging yang ada hormonnya ya, ayam apa namanya ternak ya kan ada yang suntik hormon ya itu dikurang dipantang. 第二呢，要充足睡眠，适量的运动。充足睡眠很重要。癌这个癌症，如果是熬夜的话呢，对癌症是非常不利的，不单单是深层癌症，对治疗上也增加了难度。熬夜的人，适量的运动呢，可以提高患者的免疫力，啊，也可以提高患者的基本体能。 Dalam hal istirahat ya tidur itu juga tidak boleh bergadang ya, jadi harus penting sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Juga olahraga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi penting sekali istirahat yang cukup. 第三呢叫做平和心态，人心善德。平和心态，人心善德，可以减少自己内部发生的内毒素，减少这个内毒素。 Ya, jadi emosi juga harus di temperamen ya harus diatur supaya tidak stres, tidak tegang itu mengurangi racun yang dari dalam. 第四，临床癌症收风息肉儿子的诊断。 Diagnosisnya juga penting ya diagnosis. 临床癌症的诊断，这个性质，癌症的性质，癌症的病位、病期等等的诊断。 都是以现代医学的诊断报告为准。 juga diagnosisnya penting sifatnya ya sifat kansernya lokasinya dan juga mekanisme terjadinya. 临床中医的诊断主要在于整体的辨证，确认临床癌症的风毒之症，确认这个从中医辨证这个风毒之症。 Jadi diagnosisnya bukan berdasarkan medis barat ya. Kalau yang tradisional itu berdasarkan sindromnya ya. Jadi bukan berdasarkan pemeriksaan medis. 因为事实上呢，现代中医啊接受的这个癌症病症患者啦，绝大部分是已经经过了手术、放化疗以及其他的手段，已经治疗过以后才来找到中医的，而且呢，往往还是这个已经是奄奄一息，已经是生命已经垂危了，绝望之余。 Ya, penting diagnosis sindrom karena yang datang umumnya sudah mencoba terapi medis barat ya. Yang sudah jadi banyak kan sudah stadium lanjut sudah sekarat gitu ya. 这对临床中医的而言呢，就是诊断已经不再重要，关键是怎么样来起死回生的救治，这个才是中医的重点。 Ya, jadi pentingnya kalau dalam pasien yang sudah stadium lanjut, bukannya diagnosis lagi, karena diagnosisnya sudah pasti ya, tumor ganas kan, sudah diterapi dan sebagainya. Jadi yang penting sindromnya supaya memperbaiki kualitas hidupnya. 中医的临床诊断就是包括最基本的望闻问切四诊法、脏腑辨证、六经辨证以及气血津液辨证。只有确认了临床癌症的风毒之症以后， 才能够进行准确的收风息肉儿子，才能取得卓越的临床疗效。Jadi diagnosisnya yang secara sindrom ya, dengan cara pemeriksaan ya, dilihat, ditanya ya, diraba ya, dan diagnosisnya berdasarkan organ yang terlibat ya, organ tapi secara tradisional ya juga. Diagnosis berdasarkan meridian juga berdasarkan sisi cinie ya mengenalkan qi energinya darah dan juga cairan tubuh baru diketahui sindromnya untuk dibuang itunya angin dan racunnya. 下面呢，我介绍一个临床病例了。这个比较就是最近的，最近治疗一个病人。这个病人呢。 58岁，男性，2020年4月，就是这个4月份，现在是11月，4月份的时候啊，这个人呢，这个右肾呐，右边的肾脏，因为恶性肿瘤，给他摘除了。
摘除手术之后，就开始服用阿西替尼癌症的靶向药进行临床治疗。到了九月份，五个月以后，恶性肿瘤啊已经多发转移，而且呢发生这个胸腔积液，啊，每天去抽水，啊，血氧、血蛋白低下，呼吸也发生困难。Ada satu kasus yang baru ditanganin ya, bulan April ya, tahun ini. Seorang laki 58 tahun kanker ginjal ya, ginjal kanan. Ada kanker kemudian dioperasi diangkat. Tapi setelah diterapi dengan targeted terapi ya secara medis barat, ternyata bulan September ketahuan kambuh dan menyebar. Ya udah menyebar apa namanya ada efusi pleura ya, ada paru-parunya basah, mesti disedot tiap ya. Berkala, proteinnya rendah dan juga ya, jadi napasnya sesak ya, O2-nya juga turun. 他的家族遗传呢，这个父他的父亲、他的儿子都是癌症，而且都已经去世了。Ya, ada riwayat keluarga juga ya, orang tuanya juga ada cancer dan sudah meninggal. 这个十月十号，今天是。11月15号了，一个多月之前，我去看他的，这个他的形体虚胖，腿左浮肿，脸色苍白，眼睛发黄，腹部溃疡斑块，背部多创斑块，左肩膀上面。恶性肿瘤癌症，它的宽度、长度15×15×10公分，质地非常坚硬的凹凸不平，啊，疼痛，而且还有一个薄头。Jadi ada kasus tadi yang kanker ginjal itu bulan lalu ya, 10 Oktober.Diperiksa oleh CIE ini dan keadaannya sembab ya, bengkak ya, udah kemudian pucat ya, pucat pasi, matanya kekuningan ya, terus kemudian di tubuhnya banyak apa namanya borok-borok ya, borok-borok and cancer ya, khususnya di bahu, nyeri juga di bagian bahu ada tumor yang ada masanya ya 15×10 cm. 脉呢弦隔是红绛，手足厥冷，两边基本正常，胃纳一般。Ya, nantinya tegang senar, kemudian tangan kakinya rada dingin, ya, makan masih bisa. 中医学诊断，经过诊断以后呢，这个诊症呢都符合临床癌症的风土之症，是典型的晚期癌症，而且是一个危重的患者。Ya, jadi diagnosis itu apa namanya TCM-nya ya sesuai ya dengan sindrom angin racun ya, dan juga keadaannya sangat sangat kritis, sangat gawat. 这个处方用药呢，就是赵氏四逆散，加了一个黄芪桂枝五味汤，黄芪桂枝五味汤。resepnya antara lain senisan ditambah huangqi guizi shiwu tang. 这个注意饮食忌口，充足睡眠，乐观心态。早上呢，叫他在这个花园里面呢，做一些甩手动作，这是轻微的，上下甩水，左右的甩水，促进了这个三焦气血的通达，以及基础体能的提高。Kemudian juga pantangan makanan seperti tadi ya, goreng-gorengan kurangin, minyak-minyak ya, banyakkan sayuran. Kemudian juga emosinya ya diatur dengan olahraga yang sesuai, tidur mesti cukup ya, supaya semua peredaran cairan tubuhnya, sancaunya lancar. 这个2020年11月1号，就治疗这个用药用了20天以后去复诊，这个腿足呢。腿啊脚啊的浮肿已经消退了，
脸色苍白呢已经转成红润了，背部腹部的苍阳苍毒已经是治疗好了，而且呢肩左肩膀上面的这个很大的一块硬块的恶性肿瘤呢已经明显的缩小和回软，本来是坚硬的开始软弱软的，胀痛已经消失，呼吸也已经好转。Ya, kemarin ya awal November ya tanggal 1 November periksa lagi setelah 20 hari minum obat ya herbal itu ya bengkaknya udemnya sudah menurun ya pucatnya udah sekarang udah hilang udah nggak pucat, borok-boroknya udah juga berkurang ya. Ada fotonya sebenarnya dia nggak tampilin. Masanya yang tadi yang besar itu tadi 10 cm 15 cm sekarang udah melunak dan mengecil. Napasnya juga udah lebih lega, nyerinya udah nggak ada. 这个上面呢，我的 PPT 上面呢有三张图片的对照。也是你没有显示你的那个图幻灯片了。我没有幻灯片，我幻灯片就发给你们了。哦，呀 ，PowerPoint-nya nggak ditampilin deh。我已经发给你了，我现在没有办法。kalau ada di PPT-nya ada tuh gambar-gambar pasiennya itu yang tadi tuh borok-boroknya sebelum dan sesudah。我的 PPT 上面有三张图片，三张对照图片，一张是这个是腹部的，前腹部的当时的溃疡啊，对，这个是三张的，你看看这个前后只有二十天，可以对照。ya setelah 20 hari sebelum dan sesudah, ya yang sebelumnya kan banyak tuh apa namanya luka-lukanya ya, nah yang sesudah udah agak mengecil dia berkurang. 这个是腹部的溃疡，如放大的话可以很轻松。这个是背部的，背部本来有一个疮的，二十天以后也干净的。对 ，sebelumnya ada borok juga, itu udah ya borokan cancer ya itu juga borok. 第三个是肩部的，在肩膀上面，这个左肩上面。它是个红的，紫红的。这个为什么我要这张图片呢？如果说肿瘤的大部分在腹腔之内的，或者在这个体内的看不出来，这就是个病号。它这个肿瘤呢，在外面就可以看出来，可以摸到它的肩膀上，可以手上抓到一个肿瘤。你看看，二十天以后，它的颜色就不一样了，它的大小也不一样了。yang sebelumnya warnanya kan banyak apa biru-biru gitu ya itu。tanda ada tumor dalam perut kan dia menyebarnya tuh ke kelenjar getah bening di atas tulang selangka ya ini di bahu kiri. Nah, setelah 20 hari terapi udah jauh membaik tuh. Nah, 这个就是这个收风息肚而治的疗效非常明显。Ya, efeknya rabuan tadi ya menghalau angin dan racun. Ya, efeknya dalam 20 hari cukup jelas.临床癌症收风息肚而治的疗效，针对的是临床癌症的本症而治，本症，因为我们通常的话呢，在临床辨证，大家也都知道，说这个癌症里面是风啊，这个就是说，痛症啊，或者是风湿滞症啊，风寒啊，风湿啦、啊，什么东西，这个都是一些表症，实际上它有一个本症，我今天要讲的就是这个本症的风毒滞症。Ya, ditujukan terutama sumbernya, kausanya ya. Nah, dalam hal ini yang dia tekankan itu ya, yang itu angin dan racun itu. Pak Willy, mohon izin 5 menit lagi berakhir waktu ya, presentasi. Ayo, Ufencung. Ayo, Ufencung. Ufencung, kau dah. Ya, cukup. 5 menit cukup. Ya. 临床癌症就是是收风息肚而治，就是是癌症已经是扩散的癌症，只要能够识字。只要能够还剩一个字，只要他的致命脏器还没有衰竭，就有活下去的希望。Ya, pasien yang racun angin itu yang udah menyebar ya, udah menyebar. Asal dia energi organnya masih ada, itu bisa ditingkatkan ya. Ada harapan untuk bisa hidup lebih lama. 其实啦，就是晚期癌症啦，这部分患者啦，是中医癌症啦，中医临床癌症是最大的一个群体。他们已经是在绝望的下面，他们是最遵守临床医嘱，也注意这个各方面加以注意的。所以说呢，对临床虽然是这个就是晚期癌症了，
这个风险很大，但是他们的话呢，能够就是积极的配合治疗，为临床疗效取得临床效疗效了，也提供了这个很好的帮助啊，提供了极大的帮助。 Ya, pasiennya udah kritis gini, udah sekarat ya, tapi biasanya sangat nurut ya, disuruh terapi apa biasanya nurut. Jadi asal pasien nurut, terapinya tepat, dia bisa kualitas hidupnya bisa meningkat lebih hidup lebih panjang. 在实际的临床疗效中，治疗中间呢，我们做医生的话呢，因为对于晚期癌症呢是非常危险的，所以说呢，就是治疗的时候要小心，不要给这个患者的话呢过高的期望。 只能说我们这样的治疗有希望能活下去。 Ya, jadi dalam mengatasi pasien kritis yang sekarat ini mesti hati-hati bicara juga ya. Jadi jangan kasih harapan yang berlebihan. Ya, kita hanya ini kan kasih semangat ya supaya dia bisa ikutin terapi, dia bisa kualitas hidupnya meningkat, bisa hidup lebih lama itu aja. Ah, 而且在治疗过程中间呢，一个疗程的进行，疗程一个疗程结束以后呢，评估一下到底有没有疗效，如果有疗效的就治下去，没有疗效的要尽快的终止治疗，让患者呢这个选择其他医疗方式，因为毕竟晚期癌症呢存在着很大的风险与挑战的。 Jadi juga satu kur ya, setelah terapi satu kur ya, bisa lihat seminggu ya, itu kalau ada hasil membaik gitu kayak tadi ya, nah itu bisa diteruskan. Tapi misalnya tidak ada hasil, nah kita harus merujuk ya, jangan dipaksain terus ya, jadi merujuk ke ahli lain. Nah, 作为我自己来讲呢，我自己的对于这个疗效的评估啊，我认为是非常有效，但是也非常危险，就是说我们呢。 就是尽到责任，啊，就可以了。 Ya, dari pengalaman beliau ini, jadi kita yang penting berusaha semaksimal mungkin, tapi risiko ada ya karena ini pasien sekarang. 好了，谢谢这个印度尼西亚全体这个中医师同道，也谢谢你帮我的翻译，谢谢，欢迎你有机会到曼谷来，你来过吧？好像来过，看到过你。 来过，你来过，我看到过你。好的，啊，谢谢啊。Ya, terima kasih pada teman-teman semua yang telah mendengarkan dari Indonesia. Ya, silakan Pak Kinarto. Oh ya, terima kasih Dr. Willy, sisi Dr. Yufeng for your presentation. Sisi. Ya, ya, ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, demikian presentasi dari Dr. Yufeng, Xinshi Traditional Chinese Medicine. Mohon izin kami meresumkan sedikit apa yang dijelaskan Dr. Yufeng, yaitu bahwa penyebab kanker yaitu terutama ada dua, yaitu adanya angin dalam dan unsur racun. Unsur racun bisa terjadi karena bawaan, bisa terjadi adanya unsur emosi, dan begitu juga makanan serta olahraga. Untuk itu apabila ada penyakit kanker harus ada kesembuhan, yaitu terutama bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita, seperti adanya olahraga, keseimbangan emosi, mengurangi racun yang dari dalam, dan memperbaiki kualitas hidup. Ya, ya Ibu Bapak sekalian, demikian paparan dari Dr. Yufeng. Untuk itu, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Dr. Indra Sugiarto. Namun sebelum paparan dari Dr. Indra Sugiarto, mari kita menyeimbangkan antara tubuh kita, emosi kita. Ya, mari kita bersama-sama menarik nafas dalam-dalam. Mari menarik nafas dalam-dalam. Bayangkan wajah kita sendiri dalam kondisi happy. Mari narik nafas dalam-dalam, bayangkan wajah kita yang happy. Kemudian tangan digerakkan ke atas begini, iya, menggeliat. Ini untuk mengatur energi tubuh, yaitu meningkatkan chi tubuh kita. Ya, katakan kita bahagia, kita tetap sehat dan bugar. Ya, Ibu Bapak sekalian, tiba saatnya Dr. Indra Sugiarto. Namun saya akan membacakan rekam jejak Dr. Indra Sugiarto. Beliau Dr. Indra Sugiarto, tempat dan tanggal lahir dari Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 12 September 1943.
Pendidikan Dr. Indra Sugiarto, Fakultas Kedokteran Universitas Tri Sakti, Jakarta. Lulusan pertama NBCMC tahun 1972. Pekerjaan, dosen penyakit dalam. Jenjang jabatan, Lektor Kepala Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dari tahun 1972 sampai 2012. Pembimbing Kepanitraan Klinik Penyakit Dalam Mahasiswa Fakultas Kedokteran Trisakti, Ukrida dan Yarsi di Rumah Sakit Budi Asih dan Rumah Sakit Gatot Subroto sampai dengan tahun 2012. Dokter Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Pendidik Angkatan Darat Gatot Subroto dari tahun 1977 sampai tahun 2017. Yang lain-lain, sebagai pengabdian kepada masyarakat, sebagai Ketua Yayasan Makrobiotik Indonesia, Wakil Ketua PTHI, PTKHI, dan Wakil Ketua PIKTI, dan saat ini tetap sebagai Ketua PPS Pancadaya Cabang Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Dr. Indra Sugiarto, dipersilahkan untuk memaparkan presentasinya. Untuk itu, mohon izin waktu dipersembahkan untuk Bapak, yaitu 40 menit. Silakan. Terima kasih, Pak Kinarto, atas kesempatan yang diberikan. Juga selamat sore pada para peserta seminar ini. Mudah-mudahan yang kita bicarakan hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Kita akan membicarakan suatu pendekatan holistik dalam pencegahan dan penanggulangan kanker. Tadi sudah banyak dibicarakan oleh Dr. Eka, jadi kita akan untuk mempersingkat waktu, saya akan membicarakan secara garis besar pendahuluannya. Terapi konvensional untuk kanker biasanya adalah operasi, radiasi, dan kemoterapi. Ada lagi hormonal terapi. Tapi hasil ini masih belum memuaskan. Karena itu maka banyak cara-cara lain untuk mengobati kanker yang kita bilang terapi yang tidak konvensional. Sering juga disebut terapi alternatif, terapi komplementer. Ini banyak macamnya, tapi yang dibicarakan saat ini, yang kita dalam sore ini, kita batasin terapi metabolik dan makrobiotik. Banyak cara pengobatan kanker lain yang termasuk dalam alternatif, misalnya benalu teh, singkong racun. Pelopor dari pengobatan singkong racun di Indonesia ini Dr. Gunawan dan Todung Tosi Menjuntak juga itu. Letril, Comfrey, sarang semut juga pernah dibilang, B17, ada lagi Jason Winters Tea, kemudian ada keladi tikus, banyak macam. Tapi yang kita bicarakan metabolik dan makrobiotik. Kanker, ini kalau secara konvensional kita boleh digolongkan dalam penyakit-penyakit tumor, tumor disease. Sebetulnya ini penyakit ini selain tumor juga menyangkut metabolik dan degeneratif. Jadi suatu penyakit metabolik dan degeneratif. Karena itu, maka kalau pengobatannya cuma dioperasi, radiasi, kemoterapi, ini kan untuk melenyapkan jaringan tumor. Tapi ini saja tidak cukup. Perlu memperbaiki metabolisme badan supaya tumornya tidak tumbuh lagi. Juga ini imun sistemnya berperan penting. Sedikit, kita mau sedikit banyak tahu metabolisme dan pertumbuhan sel kanker. Sel kanker sebetulnya tidak sepenuhnya otonom. Dan dia tidak membelah lebih cepat dari sel biasa. Kecepatannya sebetulnya sama. Kemudian sel kanker ini konsumsi oksigen lebih sedikit daripada jaringan normal. Dan lebih banyak diproduksi asam laktat. Sel kanker juga mudah dilarutkan oleh tripsin, semacam enzim.
pada sel kanker peningkatan anaerobik glikolisis dan lebih bersifat fermentasi. Kita lihat di sini, koefisien respirasi anaerob glikolisis. Kalau orang jaringan normal, 0. Kalau pada tumor ganas, anaerobik glikolisisnya 12 tinggi. Jadi ini yang dasar jadi untuk metabolic terapi seperti yang dikerjakan oleh Max Gerson. Pertumbuhan tumor ini tergantung dari mekanisme imunologi dari penjamu. Ini kita bilang immunological surveillance. Jadi walaupun progresif, sebetulnya ada fluktuasi dalam kecepatan tumbuhnya kanker. Tumor mempunyai struktur yang kompleks, ada yang proliferatif, ada yang non-proliferatif. Di dalam bagian tumor sendiri, jaringan tumor, ada yang menunjukkan degenerasi. Bahkan ada yang nekrosis, ada yang perkapuran, ada yang berdiferensiasi yang membaik atau yang memburuk. Jadi dalam jaringan tumor itu bermacam-macam yang kompleksitasnya. Bahkan ada ditemukan kanker yang tidak aktif, ada yang tumbuhnya lambat, terhenti, bahkan ada yang regresi spontan. Jadi memang kanker itu menakutkan, tapi sebetulnya tidak begitu. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya di dalam badan kita yang masih misteri sebetulnya. Jadi banyak yang tergantung dari kita sendiri. Faktor psikologis itu juga pengaruh dalam terjadinya kanker. Suatu stres psikologi, kita lihat di diagramnya itu, menimbulkan suatu tekanan ke sistem limbik, kemudian aktivitas hipotalamusnya ditingkatkan. Nah, ini mempengaruhi imun sistem kita. Jadi kalau ada stres yang parah, itu akan ada penekanan aktivisasi dari imunologi. Akibatnya, kankernya jadi lebih mudah tumbuh. Ini kita lihat di sini, kenapa kok begini? Hipofise itu mempengaruhi kanker, terjadi kanker dengan cara endokrin. Terjadi gangguan keseimbangan hormonal. Keseimbangan hormonal ini meningkatkan sel-sel yang abnormal. Kalau tadi dikatakan stres bisa menimbulkan atau faktor terjadinya kanker, sebaliknya psikologis juga bisa kita pakai untuk menyembuhkan kanker. Ini yang terbalik. Jadi sekarang persepsi diri yang benar, adanya harapan, antisipasi, mengenai sistem limbik, hipotalamus, kemudian sistem hormonnya. Kalau tadi dengan stres, adrenalnya ditingkatkan. Jadi banyakkan kortikosteroid. Kortikosteroid itu menekan pertumbuhan sel darah putih, itu yang tadi. Jadi limfosit ditekan, imun sistem turun, gampang terjadi sel kanker. Sebaliknya, kalau kita mau sembuh dari sel kanker, dibalik cara pemikirannya. Jangan stres, ini akan sistem imunnya akan meningkat. Sebenarnya sederhana. Buat para peserta sebenarnya enggak usah rumit-rumit. Yang penting kalau pikiran yang positif itu meningkatkan imun sistem kita. Kalau pikiran negatif menurunkan imun sistem kita. Jadi kalau kita pikirannya positif, imun sistem meningkat, terjadi regresi dari sel kanker. Ini salah satu, ada Simonton yang di gambarnya ini. Dia Simonton dan Simonton. Yang Simonton yang satu tuh radio onkologis. Istrinya Stephanie Simonton. Mereka membuat program terapi visualisasi. Intinya, pikiran dapat dilatih untuk meningkatkan aktivitas imunologi. Jadi si pasien ikut dalam programnya mereka, latihan mental,
untuk membayangkan sel kankernya bisa dihancurkan oleh leukosit atau sistem pertahanan dari badan. Saya kasih contoh, misalnya ada anak kecil dengan leukemia. Leukemia adalah kanker darah. Anak kecil kan dia tidak, ya pikiran tidak macam-macam. Ikut dalam program ini, si anak tadi membayangkan, misalnya membayangkan sel darah putih normal, ada sel darah putih yang leukemia. Nah, sel leukemia itu bisa dibayangkan sebagai sesuatu, misalnya nih, sebagai ubur-ubur. Kemudian kita punya imun sistemnya sebagai suatu ikan piranha yang aktif, ubur-uburnya dimakan. Tiap hari program ini dijalankan pagi sore, dan ternyata bisa sembuh. Ini yang program terapi visualisasi dari Simonton. Dalam kehidupan sehari-hari, ya kita tidak usah ikut program Simonton, tapi kita bisa terapi visualisasi yang dikerjakan sendiri. Kemudian pengobatan alternatif. Kalau yang alternatif atau komplementer ini memperbaiki metabolisme sel badan dan meningkatkan daya tahan badan, imunologi responsnya ditingkatkan. Yang terkenal di sini ini metabolic therapy atau yang di Eropa disebut biological medicine. Yang terkenal ini Max Gerson, pelopor terapi metabolik klasik. Dia mengatakan bahwa kanker adalah penyakit degeneratif. Gambar di sini sebenarnya bukan gambarnya Max Gerson, ini gambarnya Dr. Albert Schweitzer, peraih Nobel. Menurut Albert Schweitzer, Max Gerson dianggap sebagai seorang jenius dalam kedokteran. Jadi dia mengobati kanker dengan satu metodenya yang sangat ya revolusioner. Programnya ini meliputi diet, pemberian enzim, vitamin, mineral, program detox, program reinforcement dari hati, terapi suportif, dan program fisioterapi. Ini dari Max Gerson, metabolic therapy. Nah, pengobatan kanker yang ideal ini menurut terapi metabolik membawa tubuh kita kembali ke fisiologi yang normal untuk suatu daya tahan yang baik. Diet makanan segar, sayur hijau, buah-buahan yang kaya akan enzim, oksidasi, mineral, dan vitamin. Kalau makanan segar, sayur segar itu masih mengandung enzim, oksidasi yang banyak. Dan seperti tadi sudah dikatakan sebelumnya, sel kanker lebih metabolismenya anaerob, jadi tanpa oksigen. Maka karena itu diberikan makanan yang kaya oksigen atau oksidasi, itu akan membunuh sel kankernya. Kemudian satu lagi detox. Diperlukan suatu periode puasa. Jadi periode puasa hanya minum jus buah dan sayur. Dan enema. Enema ini adalah suatu prosedur untuk cuci usus, dari colon cleansing atau colon irrigation. Nah, dalam terapi metabolik, kadang-kadang dalam satu hari kita cuci usus berapa kali. Dan dalam cuci usus ini dipakai kopi. Maka namanya coffee enema. Coffee enema ini, jadi bukan kopi yang diminum, tapi kopi yang dimasukkan dari enema, menurut Gerson, itu akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah dari sekitar anus atau plexus hemorrhoidalis. Kopinya langsung masuk ke dalam hati, melebarkan saluran-saluran hati, racunnya banyak dibuang ke usus. Dan ini karena tidak diminum, dalam berapa menit sudah kopinya sudah dikeluarkan dari badan. Lain kalau kopi kita minum kopi, efeknya berjam-jam, bisa menimbulkan tekanan darah atau jantungnya berdebar dan lain-lain. Kalau kopi enema, ini cuma dalam berapa menit, berapa puluh menit, kopinya sudah hilang dari badan. Kasus yang disembuhkan ini banyak. Penyakit, kanker, misalnya kanker paru, yang terminal, limfoma, karsinoma, payudara, prostat, serviks, melanoma, tumor otak, dan lain-lain. Selain kanker, juga terapi metabolik ini bagus untuk penyakit
degeneratif. Jadi untuk penyakit yang bukan kanker, tapi yang penyakit yang kerusakan jaringan tubuh, bagus sekali. Jadi tadi juga ini dari jus makanan segar yang mengandung enzim oksidasi tinggi. Kadang-kadang dimulai dengan program puasa. Ini puasa ini yang banyak dipakai di aliran naturopati di Amerika maupun di Eropa. Dalam keadaan puasa, tapi di sini beda ya, puasa di dalam kedokteran ini, puasa dari Hippocrates, orangnya minum. Minum yang cairannya harus cukup untuk mencegah jangan dehidrasi. Nah, dalam keadaan puasa, terjadi suatu proses yang kita bilang auto-digest. Jadi, jaringan lemak atau jaringan yang patologis, jaringan yang abnormal di dalam badan kita, itu yang dimakan dulu. Auto-digest. Nah, demikian pula jaringan tumor mengalami autolisis lebih dulu daripada jaringan normal. Dan juga di dalam puasanya akan terjadi suatu peremajaan sel dari sel normal. Puasa itu peremajaan sel ini kita bisa lihat pada binatang. Beberapa jenis binatang, misalnya ular dan lain-lain itu, dengan puasa mereka terjadi peremajaan sel yang normal. Pada beruang juga itu, pada saat hibernasi dengan puasa, itu jaringan lemaknya di auto-digest dulu, dan terjadi regenerasi dari sel-sel yang baru. Ini dalam kedokteran konvensional, puasa ini sering tidak disebut-sebut, dan masih dianggap suatu yang agak tabu. Padahal menurut Nature Hygiene, manusia itu pada percobaan dengan puasa tapi minum air bisa bertahan sedikitnya 30 hari. Terjadi penurunan berat badan, tapi sebetulnya baik untuk kesehatan dan terutama untuk peremajaan sel dan sel-sel yang nggak normal dihancurkan dulu, auto-digest dulu. Semua makanan tanpa penyedap, tanpa garam. Ini garam itu dianggap bisa merangsang pertumbuhan sel kanker. Pada penyakit degeneratif, kecenderungan untuk retensi natrium, sedangkan potasiumnya, kaliumnya kurang. Tadi dikatakan NaCl dianggap bisa mempercepat mitosis dari sel kanker. Potasium diberikan untuk meningkatkan potensial membran sel, bisa dalam bentuk potasium gluconat, laktat, fosfat, atau infus. Bersama glukosa dan insulin ini suatu metode yang dalam kedokteran disebut metode dari sodipalares. Jadi dikasih insulin, glukosa, dan potasium, potasiumnya lebih mudah masuk ke dalam sel. Coffee enema untuk detox dikerjakan dari berapa kali sehari. Yang lain diberikan niacin untuk melebarkan pembuluh darah, yodium, lugol untuk ekstrak tiroid untuk meningkatkan metabolisme rate. Enzim, peptin, pankreatin, dan lain-lain dosis tinggi untuk menghancurkan dinding sel kanker. Kadang-kadang ditambahkan letril atau B17. Vitamin C, vitamin E, dosis tinggi, dan selenium. Yang menarik, letril atau B17 itu sekarang ditemukan juga pada bekatul dari nasi. Jadi pada brown rice, bekatul nasi itu mengandung semacam B17 yang sifatnya antioksidan dan menghambat kanker. Kemudian kita beralih ke makrobiotik, suatu falsafah dari timur, pelopornya George Osawa itu gambar sebelah kiri, setelah meninggal diteruskan oleh muridnya antara lain Michikushi di Boston. Makrobiotik mendunia setelah kesembuhan Dr. Anthony Satilaro dari kanker prostat stadium 4, kemudian ada lagi Profesor Sean Poehler, sembuh dari kanker pankreas dan banyak lagi. Pada waktu jayanya, lebih dari 500 center makrobiotik di seluruh dunia. Tetapi setelah Michikushi meninggal pada 2014, pamor makrobiotik menurun. Apalagi orang tidak terbiasa hidupnya dibatasi oleh diet yang ketat. Biarpun sehat, tapi kalau diet ketat itu ya orang biasanya tidak begitu populer.
masih banyak makrobiotik di ya, di dunia, di Belanda juga masih ada, di Indonesia juga ada. Antara ini kita ada Yayasan Makrobiotik Indonesia. Ya kebetulan kami sendiri dan Dr. Teresia. Dr. Teresia sebenarnya dokter gizi, tapi dia lebih beralih ke arah makrobiotik. Ini di majalah Intisari yang banyak meliput kita waktu itu. Tahun 97 kira-kira. Prinsip makrobiotik mencapai kesehatan yang optimal melalui diet, cara hidup yang baik, harmonis dengan lingkungan. Manusia adalah mikrokosmos dalam makrokosmos. Jadi orang harus serasi dengan alam semesta. Kalau kita serasi dalam alam semesta, ya metabolisme badan kita juga ikut normal. Kanker suatu penyakit degeneratif. Itu sebetulnya kanker ini ekses dari peradaban modern. Timbul dari cara hidup dan makan yang tidak benar. Merupakan akibat akhir di mana telah terjadi kerusakan parah dari metabolisme badan dan kelumpuhan imunologi. Jadi kalau kita mengobati kanker cuma menghancurkan tumor saja, yaitu kurang, tidak tepat. Pengobatan kanker secara makrobiotik itu meliputi refleksi diri. Selalu kita refleksi diri, eling bahwa kita sebagian dari alam semesta, hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan, mencintai lingkungan. Dengan mencintai lingkungan, kita juga mencintai diri kita sendiri. Kalau kita merusak lingkungan, sebetulnya kita juga merusak badan kita sendiri. Juga kehidupan sehari-hari yang aktif dan pengaturan diet alami yang seimbang. Diet yang seimbang itu yang bagaimana? Ini prinsip dari makrobiotik berdasarkan prinsip yin dan yang. Di dalam alam semesta ada suatu ya energi, yaitu yang yin dan yang. Kemudian dia juga berdasarkan karakteristik dari susunan gigi geligi dan panjang usus manusia. Contohnya, kalau harimau ya atau singa, itu giginya, hampir semua giginya adalah gigi taring, taninus. Dan memang kalau macan atau singa itu tidak makan sayur, giginya taring, jadi hanya makan daging. Kalau sapi, itu giginya terutama semuanya geraham semua. Jadi kalau sapi, tidak ada gigi taring dan memang tidak makan daging. Kalau tupai, yang ada gigi seri, itu gigi seri itu memecah biji-bijian. Kalau manusia, kita mempunyai ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham atau premola. Jadi kita sebetulnya omnivora, bisa memakan segala makanan, termasuk daging. Tetapi karena taninus kita hanya 4, jadi kita boleh makan daging 4/32, jadi bolehnya 1/8 dari total volume makanan. Jadi kalau makan daging melulu, jangka panjang kurang menguntungkan untuk kita. Lagi pula panjang usus manusia itu beda. Kalau harimau, macan, karnivora itu ususnya pendek. Jadi dalam satu hari bisa terjadi pembuangan kotoran berkali-kali. Kalau sapi, panjang ususnya panjang. Kalau manusia, panjang ususnya antara sapi dengan karnivora. Jadi kita boleh makan daging tapi yang porsi yang benar. Kemudian hidup harus selaras dengan tradisi makanan yang universal. Ya ini yang biasa, harmoni dengan ekologi. Kita hidup di Indonesia, ya kita diet orang Indonesia. Kalau orang di Eropa, ya dietnya diet orang Eropa, itu beda-beda. Dan kalau bisa, menggunakan bahan-bahan lokal dan organik. Bebas dari pestisida kalau bisa. Itu kalau makanan yang pakai bahan-bahan kimia atau pakai pupuk buatan, itu banyak mengandung nitrit atau amin.
Nah, itu yang bisa terjadinya nitrosamin. Nitrosamin itu salah satu faktor dalam pemicu terjadinya kanker. Nitrosamin juga ada di dalam daging-daging. Karena itu dalam makrobiotik daging sangat-sangat dibatasi. Untuk orang sehat, ya masih boleh makan daging seperdelapan. Tapi dengan pasien kanker, sebaiknya daging dihindarkan dulu. Kemudian dietnya selaras dengan perubahan cuaca, iklim, ada perbedaan individu, umur, seks, aktivitas, dan lain-lain. Ini tadi kira-kira komposisi diet makrobiotik pernah dibicarakan berapa kali dalam seminar yang sebelumnya di mungkin untuk menghemat waktu, saya lewatkan saja. Ini kira-kira prinsipnya 50-60% nasi, tapi nasinya brown rice, beras pecah kulit. 25-30% sayuran, 10-15% biji-bijian protein, 5-10% fermented food, kemudian 5-10% buah-buahan. Padi-padiannya nasi, brown rice, sayuran, protein, bumbu, fermented food, buah-buahan. Prinsip yin dan yang, ini dalam makrobiotik itu penting untuk mengatur diet, cara hidup, menyelenggarakan hubungan harmonis dengan lingkungan dan alam semesta. Ini sekali lagi ya, untuk secara singkat, termasuk yin adalah yang dingin, kalau yang panas, kalau energi, yin yang sentrifugal, kalau yang sentripetal. Sentripetal itu menuju ke arah bumi. Yang satu basah, kering, malam, siang. Saya kasih contoh tuh sentrifugal, sentripetal. Sayur kalau yang tumbuhnya ke dalam tanah, misalnya wortel, lobak, hubu, itu lebih yang dibandingkan dengan sayur yang tumbuhnya ke arah atas. Sayur yang lebih berair, yang daunnya lebar-lebar, itu lebih ying. Kalau sayur yang lebih padat, itu lebih yang. Ini makanan yang termasuk ying, alkohol, gula, kopi, teh, minyak, krim, mentega, susu, makanan yang dari bahan-bahan kimia, tepung, nasi putih juga termasuk di ying. Yang sebelah kiri ying. Kalau yang sebelah kanan itu yang. Yang termasuk yang itu garam, daging, telur, keju, rokok itu juga yang. Saya kasih contoh dalam fenomena sehari-hari. Kalau orang merokok, itu yang kering, jadi biasanya kering. Kalau banyak merokok, biasanya orangnya kurus. Kalau orang berhenti merokok, biasanya jadi gemuk. Kemudian kalau merokok, maunya ngopi. Karena kopi itu ying, jadi selalu badan kita mencari posisi yang enak. Kalau banyak makan asin, itu asin garam, itu yang, very yang, mulutnya kering. Jadi maunya habis makan yang asin-asin, maunya minum yang manis-manis. Ibu-ibu habis makan ayam goreng dan lain-lain, ayam bakar, habis makan sate, maunya dessertnya, maunya es krim, maunya puding, dan lain-lain. Jadi selalu kalau kita konsumsi banyak makanan yang, badan kita mencari kompensasinya yin. Nah, makanan yang netral, nah itu tadi, brown rice atau beras pecah kulit. Selain beras pecah kulit, yaitu padi-padian yang lain, jagung, oat, havermut, tapi yang whole grain, millet, jawawut itu makanan yang bagus. Sayangnya di Indonesia kita jawawutnya dikasih makan perkutut. Ya, padahal itu sebenarnya bagus buat kita sendiri. Ada lagi jali-jali, pearl barley, itu juga bagus. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, itu yang posisinya dalam makrobiotik mendekati daerah yang seimbang. Buah-buahan termasuk ying. Sayuran juga sebetulnya termasuk sedikit ying. Jadi karena itu, nanti dalam penggunaan sayur boleh ada yang dimakan mentah. Tapi kalau mau dibikin netral, sayurnya kita dibikin yang.
Cara bikin yang itu dengan cara dimasak. Cara masak itu bisa dengan, ya tadi masak yang kukus, yang tumis, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang, kalau kita pengen sayurnya masih seger, masih crispy, tapi kita mau bikin sayurnya menjadi tidak terlalu ying, caranya misalnya dengan, itu misalnya kalau di Korea, orang bikin kimchi. Kalau di Jerman, bikin sauerkraut. Jadi sayurnya dikasih garam, diperem dalam suatu masa tertentu, karena dapat garam, sayurnya menjadi lebih dari ying menjadi ke arah yang, lebih ke netral. Tetap sayurnya masih seger, masih crispy. Pada waktu makan, ya pasti itu garamnya dicuci dulu, kira-kira begitu. Kemudian, cara makan yang benar. Kunyah dengan cermat, orang normal 30 kali. Kalau yang giginya sudah banyak ompong, ya 50 kali. Kalau sudah usianya, bukan karena giginya sudah kurang, kunyahnya dikurang, itu banyak yang salah. Jadi 30 kali itu orang normal gigi 32. Tapi kalau pada orang tua, giginya sudah kurang, jadi kalau bisa kita tambahi, supaya tujuannya biar makanannya menjadi lebih halus. Pada orang dengan gangguan lambung, ya pernah pada seminar yang lalu saya katakan, kalau orang yang dengan gangguan lambung, kunyahnya 2 kali normal. Tujuannya supaya lebih halus, dan dengan dikunyah 2 kali normal, air liurnya menjadi lebih banyak. Air liur banyak gunanya. Pada kanker, kunyahnya harus lama. Lama sekali. Kalau bisa lebih dari 100 atau 200 kali. Ada penelitian, masih juga penelitian, dengan kunyah lama, itu air liur itu merangsang produksi dari T-cell, limfosit atau B-cell. Dari limfosit jadi meningkatkan imun sistem. Makan dalam keadaan tenang, mensyukuri makanan yang dihidangkan. Makan 2-3 kali sehari atau menurut kebutuhan. Makan jangan terlalu kenyang dan hindari makan 3 jam sebelum tidurnya yang petunjuk yang biasa. Mohon izin Dr. Indra, 5 menit lagi. Oh iya. Nah, kendala makrobiotik itu adalah yin dan yang. Yin dan yang ini dipakai untuk menerangkan segala fenomena alam, termasuk jenis penyakit, fungsi. Nah, ini yang sering kendala, karena yin yang ini kadang-kadang ya disalah interpretasikan, ada orang yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Padahal ini sebetulnya suatu fenomena alam saja. Penyebab kegagalan kanker yang jadi penyakit kanker, kegagalan pengobatan non-konvensional, ini bisa karena penyakit berat atau usia yang lanjut. Kedua, kerusakan organnya sudah terlalu parah. Sudah ginjalnya sudah gagal ginjal, cirrhosis, destroyed lung, metastase lanjut, dan lain-lain. Atau ketiga, sudah diradiasi atau kemo, ini menyebabkan imun sistem buruk, ini jadi gagal. Keempat, pasien kurang yakin, tidak percaya terhadap pengobatan non-konvensional. Kelima, pasiennya bosan dengan makannya, dietnya cuma makan itu terus, itu yang gagal. Keenam, kesadaran diri yang rendah, rasa takut, tidak mengerti bahwa badan kita punya potensi untuk menyembuhkan penyakit. Ini penyebab kegagalan dari pengobatan kanker secara ini, tidak konvensional. Nah, ini contoh kasus nih. Kasus pertama, seorang laki-laki 40 tahun pengusaha pusing, jatuh waktu turun dari tempat tidur. Singkatnya pokoknya di scan ada tumor otak. Di scan di Jakarta, di Singapura, di Hong Kong, semua sama tumor otak dan harus dioperasi. Oleh Prof. Satya Negara disarankan dioperasi di Jepang, ada suatu masternya di sana. Nah, untuk ke Jepang, waiting list 9 bulan kira-kira. Nah, oleh adik angkatnya seorang dokter, disarankan ke kami untuk diet makrobiotik. Sekarang, sudah 31 tahun berlalu, pasien ini masih tetap sehat, bugar, dan dapat bonus berat badan yang tadinya gemuk jadi turun, ideal, dan tensinya stabil. Ini contoh kasus pertama tumor otak yang sembuh dengan makrobiotik murni. Ini hanya makan.
dan tadi pengobatan yang makrobiota tadi harmoni dengan lingkungan dan lain-lain. Kasus kedua, seorang wanita 50 tahun benjolan di payudara kanan. Nah, oleh putrinya dibawa ke dokter spesialis dan dibilang harus operasi secepat mungkin. Nah, ini pasiennya bingung. Nah, ini karena sudah mau Imlek, kurang seminggu lagi Imlek, dia harus dokter bedah onkologinya bilang harus dioperasi secepatnya, tidak bisa nunggu. Nah, kita coba dengan diet makrobiotik. Enggak sampai 6 bulan tumornya mengecil dan tidak teraba. Dan sampai sekarang lebih dari 20 tahun kasus ini pasien ini masih dalam keadaan sehat. Banyak kasus tumor payudara yang belum pasti diagnostiknya. Nah, ini kalau secara kedokteran harus dibuang, dioperasi untuk biopsi dan lain-lain kan. Nah, kalau dengan makrobiotik kita biasanya evaluasi 3 bulan dan banyak yang berhasil. Kasus ketiga, ini berdasarkan terapi yin yang. Dalam suatu pengobatan kanker non-konvensional, kami membawakan makrobiotik yin yang ini. Kebetulan ada seorang dokter spesialis THT menghubungi kami. Dokter ini sebelumnya dioperasi kanker usus di Belanda. Setelah operasi, atas inisiatif sendiri, dia menjalankan jus terapi. Tapi mendengar ceramah di makrobiotik bahwa jus itu bisa ekspansif, dia menghubungi kami dan ternyata besoknya memang ada nodul metastase di paru-paru. Periksa ulang di Belanda, ternyata metastase parunya sudah lebih banyak dan mulai batuk-batuk. Nah, menunda operasi kemo, dokter tersebut menghubungi kami untuk diet makrobiotik. Dalam 6 minggu, pasien lebih segar, batuknya berkurang. Dalam 3 bulan, aktivitas fisiknya normal, bahkan lebih baik dari sebelum sakit. Pasien ini kami kasih surat pengantar untuk konsultasi ke Michikushi di Boston. Dikatakan di sana juga tumornya sudah mengecil dan tidak aktif. Kemudian 3 tahun tidak ada kabar. Padahal sebelumnya pasien ini tiap 1-2 bulan kontrol ke kita. Dia memanggil saya tadinya Dr. Indra, sekarang dia memanggil saya Abang sebetulnya. Karena dia ngangkat saudara sama saya. Tapi sekarang tidak ada kabar. Nah, kemudian ya, kemudian teka-teki ini terjawab waktu dokter, seorang dokter lain, senior, konsultasi, dia bilang, dokter ini, dokter yang DP ini memberi kesaksian kesembuhan penyakitnya, tapi sayang setelah sembuh, makrobiotiknya ditinggalkan dan kembali kebiasaan makan semula. 4 bulan setelah ini, dokternya dirawat dan meninggal. Sayang sekali kasus ini. Kasus yang keempat ini juga ini kasusnya masih baru nih. Seorang pasien vertigo, kemudian kejang, pingsan. Diobati enggak membantu. Pada 7 September 2019 ada di foto, lihat di sebelah kiri ada tumor di otaknya, di lobus parietal dan frontal. Cukup besar, 3,6 kali 3 cm. Kemudian disuruh operasi. Karena tidak mau dioperasi, pasien mencari obat pengobatan alternatif. Pada pasien ini kita lakukan diet makrobiotik ditambah dengan terapi prana dan terapi frekuensi untuk membantu DNA repair. Dalam 3 minggu sudah tidak kejang lagi, pusing berkurang. 1,5 bulan obat anti kejangnya saya stop. Nah, pada tanggal 27 Januari kita bikin MRI lagi. Kita lihat di sini fotonya. Lesinya mengecil. Dan dia bilang sudah tidak terlihat tumor lagi. Nah, di sini kita lihat dan kadang-kadang dokter tuh kadang-kadang ada selalu menyarankan operasi. Pasien ini juga akhirnya pakai biaya sendiri buat MRI. Kita lihat di sini bahwa ini jelas sekali ya. Sampai sekarang pasiennya ini kan terakhir bulan Januari. Sampai sekarang masih dalam keadaan sehat dan masih menjalankan diet makrobiotik. Penutup, pengobatan kanker ini sebetulnya adalah suatu konsep of totality. Jadi kita tidak bisa mengobatin kanker cuma dengan operasi, radiasi, atau kemo, ataupun
obat kanker kita hanya kasih benang teh atau kasih apa, itu menyangkut satu hal yang menyeluruh, suatu konsep of totality. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Indra. Yang baik, Dr. Indra Sugiarto, penjelasannya sangat clear. Dr. Indra, nggak taunya sudah saya timbang-timbang, saya hitung, sampai saat ini 77 tahun lebih 2 bulan. Nampaknya wajahnya Dr. Indra Sugiarto memancarkan glowing ya. Pastinya pasti dengan menggunakan diet microbiotik. Ibu bapak sekalian, boleh izinkan kami menyimpulkan sebentar berkaitan dengan penjelasan dari Dr. Indra Sugiarto bahwa untuk pengobatan kanker terutama terakhirnya harus menggunakan konsep of totality. Sebelum masuk ke konsep totality, pasti dengan adanya gaya hidup, gaya hidupnya terutama dalam kehidupan sehari-hari, makan dan minum, dengan pemikiran-pemikiran, dengan menggunakan terapi metabolik, bahwa membawa tubuh kita menjadi fisiologi yang normal, dan dengan menggunakan teknik-teknik terapi makrobiotik. Nah, dalam makrobiotik ini nampaknya perlu sekali lihat ada sayuran-sayuran segar. Namun tadi di dalam chat di sini ada yang bertanya, sekarang ngeburu ngunyah 32 kali bagaimana gitu. Dan bahkan mungkin Dr. Indra mengunyahnya sampai 50 kali ya, Dr. Indra Sugiarto. Ya, Ibu Bapak sekalian, saat ini tepat jam 16.30, 5 menit, sesuai dengan Rondon PIKTI International e-Seminar Series 2021. Ibu Bapak sekalian, kita akan jeda 5 menit. Untuk itu, jeda 5 menit itu untuk Ibu Bapak sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Dr. Yu Feng maupun Dr. Indra Sugiarto. Untuk itu, Ibu Bapak silakan mempersiapkan dengan menulis di chat pertanyaan ataupun dengan raise hand sehingga pertanyaan bisa dilanjutkan secara langsung. Untuk itu, host saya serahkan 5 menit. Dalam video ini menjelaskan bahwa Anggung Niuhanwan yang asli baik kemasan kotak dan surat keterangan terdapat nomor POM TI 174457191 dan terdaftar dalam situs resmi Badan POM serta mencantumkan nama PT Intra Aries selaku agen resmi tunggal pengimpor Anggung Niuhanwan. Kemoterapi merupakan salah satu pengobatan kanker yang efektif. Namun, masyarakat selalu menganggap kemoterapi sangat menakutkan. Fufang Chiao Chiang dapat meningkatkan kualitas hidup dan sel darah pada pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Karena itu, Fufang Chiao Chiang dapat direkomendasikan sebagai terapi komplementer pada pasien kanker tanpa meninggalkan kemoterapinya. Fufang Chiao Chiang bekerja merangsang sumsum tulang belakang yang fungsinya mulai berkurang akibat efek samping kemoterapi. Jadi, penyintas kanker baik minum Fufang Chiao Chiang sehari 3 kali 20 mili. Cari yang dari SSA. Ciapo adalah nutrisi alami yang berfungsi menguatkan organ tubuh, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, merangsang sumsum tulang, memproduksi darah segar dan sehat, serta melancarkan peredaran darah dan meregenerasi sel tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Konsumsilah Ciapo setelah melahirkan, pemulihan pasca serangan stroke, pemulihan setelah mengalami sakit yang lama, pra dan pasca operasi, kemoterapi dan radiasi bagi penderita kanker.
Perkenalkan, nama saya Calvin. Saya sudah bekerja di salah satu perusahaan pertambangan, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, setelah diangkat menjadi Supervisor Finance di perusahaan ini. Yang saya suka dari Setia Kasih Bangsa adalah bagaimana mereka menyiapkan anak didiknya, memiliki kualitas yang tangguh, pandai semuanya, attitude-nya baik sekali, dan kemudian dalam bekerja terlihat memang mereka lebih baik dari karyawan-karyawan lulusan dari universitas lainnya. Ya, Ibu Bapak sekalian, terima kasih tetap sabar dan berkenan bergabung dalam e-seminar series 21 ini. Ibu Bapak sekalian, sesuai dengan rundown, kita semuanya bisa tepat waktu. Saat ini jam 16.40 sampai 17.20, session question and answer. Untuk itu, Ibu Bapak silakan apabila yang ingin bertanya secara langsung untuk raise hand. Namun sebelum ada raise hand, saat ini belum ada raise hand, Ibu Bapak, ada beberapa chat yang perlu saya bacakan. Ini yang perlu saya bacakan dalam chatting ini adalah ini. Dokter Feiyong itu lagi ada pasien, mudah-mudahan sudah selesai pasiennya. Ini dari Bapak Yandi Sulaiman, dari chat Bapak Yandi Sulaiman. Izin bertanya, Sinse Yuifeng, dalam pengobatan cancer, pasien selalu kebingungan memilih antara pengobatan konvensional atau herbal akupunktur. Bagaimana sikap kita dalam menjawab kebingungan pasien tersebut? Berdasarkan pengalaman Anda, dalam batasan mana herbal dan akupunktur bisa menggantikan surgery, kemoterapi, dan radioterapi? Izin bertanya Dr. Indra, apakah benar pasien kanker harus menghindari gula, susu, dan produk turunannya? Sejauh mana biji aprikot membantu dalam pengobatan kanker dan apakah aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang? Untuk itu, mohon Dr. Indra dahulu menjawab, sementara Dr. Willy bisa kontak dengan Dr. Feiyong apabila sudah selesai pasiennya, Dr. Feiyong bisa menjawabnya. Dipersilahkan Dr. Indra. Terima kasih. Mengenai gula dan susu itu memang secara makrobiotik itu sangat ying, jadi sangat ekspansif. Jadi itu sangat merangsang pertumbuhan sel kanker. Itu. Kemudian biji aprikot itu ada mengandung amigdalem atau letril. Itu juga salah satu di pengobatan alternatif untuk bisa mengecilkan sel kanker. Tetapi sekali lagi, kanker tidak hanya bisa diobati dengan makan biji aprikot. Sama itu kan mirip dengan singkong racun yang diprakarsai oleh Dr. Gunawan atau Todong Tua itu. Tidak bisa kita hanya merusak sel kanker dengan biji aprikot atau singkong racun. Kita harus totality, concept of totality. Badannya mesti dibenerin. Metabolisme badannya dibenerkan. Pikirannya mesti yang positif, yang yakin potensi badan bisa menyembuhkan kanker. Bukan biji aprikotnya yang menyembuhkan kanker, tapi badan sendiri dari pikiran kita. Itu kan dalam salah satu prinsip makrobiotik, kita adalah mikrokosmos dalam makrokosmos. Kita harus serasi dengan alam semesta. Jadi, totality harus menyembuhkan. Makasih. Boleh Ibu Dr. Willy, bagaimana dengan Dr. Yuifeng? Sudah bisa bergabung lagi? Katanya belum ada ya. Di
Kinarto, ini tadi Dr. Yu Feng dari Thailand meminta maaf, dia mendadak harus meninggalkan acara ini karena pasien darurat, jadi dia harus menolong orang. Maka dia katakan kalau ada pertanyaan bisa ke Pikti untuk disampaikan ke dia, dia akan jawab by email. Karena ini ada proses darurat. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Eka. Kasih. Baik, kita lanjutkan ke Dr. Indra. Ada pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Siti Nur Atia Hafsa. Ya. Yang pertama sebenarnya dari dokter untuk Dr. Yu Feng, apakah dari melakukan akupunktur juga pasien cancer, jika ia menggunakan titik apa yang bagus untuk cancer usus. Yang kedua untuk Bapak Dr. Indra, apakah enema coffee aman untuk semua kasus tumor dan cancer? Biasanya berapa kali dalam sehari dosis yang bagus, dok? Dan berapa mililiter per terapinya dilakukan? Untuk gula, dok, bagaimana jenis gula apa saja yang boleh masuk? Dan apakah buah yang jadi pantangan untuk orang yang sedang diet cancer? Dipersilakan Dr. Indra. Terima kasih. Coffee enema, itu cara mengerjakannya. Kita beli suatu enema bag, yang 1 liter cukup, kemudian pakai kopi, bubuk kopi murni, 2 sendok makan. Dalam air panas tadi 1 liter. Dikerjakan sehari boleh 2-3 kali, tergantung dari kebutuhan. Biasanya, tujuan dari coffee enema itu untuk detox. Jadi seperti yang saya katakan tadi, proses itu tadi pembuluh darah dari hemoroid masuk ke dalam pembuluh darah hati, racun dikeluarkan dari hati. Biasa dipakai untuk cancer yang jenisnya yang cancer yang termasuk yang. Kalau untuk cancer yang jenisnya yin, harus lebih hati-hati. Kopi itu termasuk yin. Jadi kita pakai terutama cancer yang yang. Kemudian mengenai gula. Gula dikatakan tadi ying, jadi sebisa mungkin dihindarkan. Kalau toh mau pengen sekali, madu. Tapi madu yang murni. Paling-paling 1 atau 2 sendok makan. Kalau buah-buahan, nah buah-buahan itu sebetulnya macam-macam buah tuh. Semua buah termasuk ying, tapi buah-buahan aja kita bagi. Ada buah yang sifatnya asam, asid, ada buah yang masam, asam manis, ada buah yang manis, ada buah yang mengandung aroma, ada buah yang mengandung tepung, dan ada buah yang mengandung lemak. Jadi beda. Jadi kalau buah itu kita nggak bisa ngomong secara rata. Itu nanti tergantung dari kasusnya. Jadi asal ingat bahwa buah macam-macam. Sukun juga kita bilang buah itu kalau di Indonesia. Padahal sukun itu kan lebih bersifat tepung, bread fruit namanya. Kalau sirsak misalnya, itu buah tapi asam, dia lebih mengandung fruktose. Kalau durian, nangka itu lebih mengandung glukose, jadi beda-beda. Jadi kita pilih buah yang mengandungnya, fruktosenya yang tinggi itu lebih aman, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Pak Kinarto. Iya, terima kasih Dr. Indra. Dr. Indra itu sekarang panen, Pak. Panen pertanyaan. Banyak sekali yang bertanya dengan Dr. Indra. Boleh saya bacakan dari Ibu Eni Susanti. Kalau susu, keju tidak baik, bagaimana dengan plain yogurt? Masih ada lagi dari Ibu, dari Temi Rojani. Bagaimana mengetahui lebih lanjut perihal diet makrobiotik ya, dok? Apakah ada nomor WA yang bisa dihubungi? Dari Ibu Miwilase, izin bertanya Dr. Indra, saya menderita kelenjar getah bening yang sudah mengeras di leher, serta hipertiroid.
bagaimana cara terapi makrobiotiknya biar terapi metabolismenya biar bisa kempes, dan maknanya apa saja yang dari dianjurkan dan makan apa pantangannya. Sedang satu lagi dari Ibu Eni Susanti, apakah pria usia 70 tahun yang disfungsi ereksi bisa menjurus pada prostat ya? Terima kasih, sayur apa saja yang dianjurkan untuk raw juice? Demikian. Mohon dipersilakan Dr. Indra untuk menjawab dengan detail. Terima kasih. Nanti kalau lupa tolong Pak Kinarto jelaskan lagi pertanyaannya ya. Iya, siap. Ya. Satu dulu yang mengenai WA. Aduh, saya tuh mungkin orang nggak percaya, saya tuh sampai sekarang tidak pegang HP. Saya nggak punya HP, Pak Kinarto. Ya, kami jadi manajernya Bapak aja deh. Iya. Kalau begitu. Jadi, kalau WA nanti hubungi Pikti. Pikti dah nanti Dr. Eka Wayu itu kan. Jadi Pikti nanti akan memberitahu alamat kita. Kemudian mengenai susu. Susu itu, ya sebetulnya saya ngomong ini. Keju susu. Keju sama susu beda. Kalau susu ying, kalau keju dia lebih yang. Susu 1 liter mungkin jadi keju bisa cuma 1 on. Dan keju biasanya pakai garam. Kalau keju yang baik, cari yang keju yang cottage cheese. Ini, jadi kalau buat ibu tadi, kalau cari keju yang untuk kesehatan, cari yang cottage cheese. Kalau keju yang lain-lain, terlalu banyak garamnya. Bagaimana dengan plain yogurt, Pak? Yogurt. Yogurt itu susu yang difermentasi dengan lactobacillus. Kalau lactobacillusnya baik. Kalau yogurt, nanti kalau saya udah jualan yogurt, pasti saya bilang baik, Pak Kinarto. Iya. Ya, tapi kita kan orang timur. Orang Indonesia dari dulu, setahu saya, Indonesian atau Chinese dari dulu tidak minum susu. Jadi kalau dilihat dari segi lactobacillusnya, yogurt ada keuntungannya. Kalau dari segi kerugiannya, yogurt kalau yang dijual di komersial itu sudah banyak gula, banyak penyedapnya. Jadi secara umum lactobacillusnya bagus, tapi kalau soal merek no comment ya Pak Kinarto. Ya, betul. No comment. Terus apalagi ya pertanyaan? Pertanyaan tadi dari Ibu Miwilaseh. Menderita kelenjar getah bening yang sudah mengeras di leher, serta hipertiroid, bagaimana terapi metabolismenya dan agar bisa kempes? Ya. Dan apa pantangan makanannya? Kalau hipertiroid, gampang. Nggak usah jauh-jauh ke kami. Kalau hipertiroid, obatnya tuh cuma 3 macam di seluruh dunia. Satu yang namanya PTU, kedua neomerkasol, ketiga tirosol. Dengan itu cukup untuk hipertiroid. Nah, sekarang kalau untuk pembesaran kelenjar getah bening di leher, kita harus cari tahu apa dulu penyebab pembesarannya. Kalau pembesarannya cuma karena radang tenggorokan, itu sering karena dietnya yang sering makan goreng-gorengan, jadi sering terjadi radang tenggorokan atau amandelnya. Itu dietnya rubah dong, jangan makan pedas, jangan makan goreng, jangan makan es dan manis-manis. Kalau pembesarannya karena penyebab lain, itu harus cari tahu ada TBC kelenjar atau tidak. TBC kelenjar itu salah satu penyebab pembesaran kelenjar getah bening leher. Obatnya juga gampang, kalau ternyata TBC, pakai makan obat TBC 6 bulan pasti sembuh. Kemudian kalau ternyata itu tumornya kita lihat, tumornya jenisnya apa dulu. Kalau ternyata tumornya limfoma, jadi tumor kelenjar getah bening, kalau itu nggak usah susah-susah cari makrobiotik. Itu dengan kemoterapi hasilnya bagus sekali. Jadi salah satu tumor yang hasilnya sangat magnificent, sangat bagus dengan kemoterapi adalah tumor kelenjar getah bening. Itu tidak usah dioperasi, cukup dengan kemo, kalau perlu dengan radiasi. Itu tumor, satu-satunya tumor yang sangat bagus dengan kemoterapi atau radiasi. Nah,
Untuk pastinya ya kita harus periksa dulu pasiennya Pak Kinarto. Ya, dokter masih ada lagi dari masih kaitannya dengan makanan dari Ibu Miwilase. Izin dokter untuk kasus diabetes gagal ginjal, makanan yang dianjurkan apa? Masih ada lagi, apakah pria usia 70 tahun yang disfungsi ereksi bisa menjurus pada prostat kah? Terima kasih. Sayur apa yang harus dianjurkan untuk raw juice? Terima kasih. Ya. IM gagal ginjal. Kalau buat diabetes, dietnya gampang. Dietnya adalah diet tinggi serat. Nasinya nomor satu, Ibu rubah dulu. Makan beras pecah kulit. Beras tumbuk. Tuh, kalau orang zaman saya kecil dulu, ibu saya itu kalau beli beras sama petani, nggak ada mesin penggilingan padi, 70 tahun yang lalu. Jadi petani itu dia menumbuk beras itu. Dan karena beras tumbuk, gabahnya lepas, tapi masih ada bekatulnya, masih ada menirnya. Itu yang kita bilang whole grain. Beras pecah kulit. Nomor satu, jadi nasinya ganti itu. Kalau dengan nasi itu kurang kenyang, boleh ditambah kacang hijau. Kacang hijau. Tapi kacang hijau bukan yang dibeli di supermarket, itu sudah digulain. Di kacang hijau ini digodok aja. Jadi boleh setengah piring nasi brown rice, setengah piring kacang hijau. Kemudian sayur yang banyak. Terus proteinnya kita anjurkan biji-bijian. Jadi kacang kedelai merah, kedelai hitam, tahu, tempe itu. Dan kemudian untuk diabetes nggak cuma makan, harus olahraga. Dengan olahraga pasti gulanya pasti turun, insulinnya diaktifkan. Satu lagi, pikirannya nggak boleh stres. Ada penelitian baru, Pak Kinarto, ini bahwa ternyata gula darah bisa turun dengan banyak ketawa. Nah ini mungkin, ini suatu penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, rohaniawan, selebriti. Ternyata dengan banyak ketawa, gula darah bisa turun. Kalau banyak stres, gulanya susah diturunkan. Ginjal. Kalau gagal ginjal, nah tergantung. Kalau sudah gagal ginjal, itu yang kita bilang CKD, chronic kidney disease. Kalau kreatinin clearance-nya sudah di bawah 5%, jadi racunnya nggak bisa dibuang dengan metode kencing biasa. Dalam hal ini tidak ada cara lain, harus sementara harus dilakukan cuci darah dulu. Biar dia mau puasa, mau makan brown rice, makan makrobiotik sampai jungkir balik, kalau itu ya harus kreatininnya dikasih turun dulu dengan cuci darah dulu, kalau kreatinin clearance-nya sudah di bawah 5%. Terus buat disfungsi ereksi. Memang pada pria 70 tahun, memang fungsi seksualnya menurun. Dan ini sebagian besar disebabkan karena pada orang laki-laki di atas 60 atau 65 tahun, pasti terjadi pembesaran prostat. Nah, untuk ini kita perlu satu USG, dilihat prostatnya memang besar tidak. Kemudian diperiksa PSA untuk tumor markernya. Kemudian periksa gulanya. Salah satu penyebab disfungsi ereksi adalah diabetes. Jadi kita periksa dulu yang secara singkat aja, ada kencing manis tidak. Kedua, prostatnya besar atau tidak. Kemudian ada tanda-tanda kanker atau tidak. Dan semua bisa dicegah dengan diet makrobiotik yang itu gampang kok. Diet makrobiotik itu murah, sederhana, dan nanti cari di internet ada. Kalau ada kesulitan baru hubungin saya nanti. Hubungin Piti. Kemudian ini yang... Kemudian raw juice yang aman itu wortel. Kemudian kalau sayur-sayuran, bayam. Boleh, terus lettuce, tapi jangan terlalu banyak. Sekali lagi, terapi metabolik itu jangan dikerjakan untuk jangka waktu yang lama, karena itu sifatnya ying. Satu lagi, daun gedi, itu juga bagus. Daun gedi buat prostat bagus, lalu brokoli juga bagus, lalu makanan tomat, bawang merah itu juga tradisional bagus untuk kanker prostat. Kalau dari luar negeri, saw palmetto, sari dari itu biji-bijian, saw palmetto juga bagus. Tapi kalau yang di Indonesia itu yang buat prostat yang baik, tomat, bawang merah, dan daun gidi.
Daun gedi itu kalau orang Manado pasti tahu daun gedi. Kira-kira begitu Pak Kinarto. Iya, Dokter Indra. Waktu masih ada, masih 15 menit lagi. Namun masih Bapak Indra panen pertanyaan. Banyak yang ibu-ibu ingin mendapatkan penjelasan pengetahuan dari Dokter Indra, yaitu dari Ibu Titik Kurniawati. Izin tanya Dokter Indra, untuk penderita praleukemia, untuk dietnya bagaimana ya? Terima kasih. Kemudian masih ada satu sama-sama lagi, ini tadi leukemia dari Ibu Jihan Abrori. Izin bertanya, diet yang cocok untuk penderita lambung kronis dan leukemia bagaimana ya? Terima kasih, Dokter Indra. Diet penderita lambung kronis dan leukemia, Dokter. Ya. Leukemia itu termasuk kanker yang sifatnya ying. Kalau untuk leukemia, jus sangat tidak tepat. Kira-kira 30 tahun yang lalu, saya juga panen Pak Kinarto. Iya. Panennya bukan panen yang bagus. Panen bikin surat kematian banyak. Banyak bikin surat kematian. Semua kanker saya obati dengan terapi metabolik. Salah satunya leukemia. Malah kolega sendiri, seorang dokter leukemia akut. Leukemia akut ini waktu itu saya lagi giat-giatnya bikin terapi metabolik, diberikan jus. Ternyata itu tidak bermanfaat. Kalau jus itu malah membuat sel-sel darah putih, sel leukemia menjadi lebih banyak. Jadi kalau buat leukemia, diet yang aman adalah diet makrobiotik. Tapi sekali lagi, tidak hanya diet. Yang penting pengenalan diri sendiri. Kebetulan saya pancada ya Pak Hinarto, jadi Pak Gondo itu sesepuhnya pancada itu bilang, manusia itu ada dua golongan. Satu manusia yang mengerti dan ada yang tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti, dia cuma yang dipikirin kalau penyakit itu bagaimana supaya dapat obat supaya cepat sembuh. Tapi kalau manusia yang mengerti, dia tahu bahwa dalam kehidupan itu sebetulnya kita mencari kebenaran. Dan apa tujuan hidup? Dengan mengerti tujuan hidup dan kebenaran, kita lebih biasanya lebih panjang usia, lebih ada penyakit apa juga bisa diatasin. Jadi dari potensi diri sendiri yang menyembuhkan. Diet nomor dua, nomor satu pikiran. Nomor dua diet, ketiga aktivitas, olahraga, kehidupan yang benar. Kira-kira begitu. Dan itu mesti individu per individu. Jadi tiap kasus beda. Ada orang yang kita bisa ngomongnya berbeda dengan cara lain, nah kira-kira begitu. Lambung kronis saya sudah bicarakan di ya itu di seminar yang tanggal 25 Oktober. Ada. Jadi kalau lambung kronis satu tetap satu nomor satu. Pikiran, jangan stres. Kedua, pemilihan makanan yang benar, kombinasi makanan yang benar. Saya sudah bicarakan waktu itu kombinasi yang benar dan kombinasi makanan yang tidak benar. Saya kasih contoh misalnya. Kalau orang makan hamburger, misalnya burger, ada roti, ada daging. Itu sebenarnya kombinasi yang tidak baik. Jadi, kalau karbohidrat atau roti, itu dicernanya dimulai di mulut. Pada waktu kita mulai menggigit roti itu, air liur kita diproduksi, air liur mengandung ghrelin, rotinya, karbohidratnya mulai dicerna. Kalau daging, dicernanya di dalam perut. Untuk daging, pencernanya dengan kondisi asam lambung yang tinggi, HCl lambung, dan enzim pepsin. Nah, makan harus dikunyah yang lama. Kalau kita makan terlalu cepat, tadi ada komentar 30 kali cepat. Nah, ini saya kasih contoh. Kalau makan terlalu cepat, itu misalnya kita makan hotdog atau makan Big Mac gitu kan, terlalu cepat
rotinya belum dicerna sempurna, sudah masuk ke dalam lambung. Begitu di dalam lambung, itu di yang bekerja enzimnya enzim HCl lambung dan pepsin. Air liurnya dihambat oleh asam lambung. Akibatnya rotinya jadi tidak tercerna dengan sempurna, terjadi fermentasi, jadi asam, lambungnya tambah sakit. Ini kasih contoh. Dan itu mungkin ibu tersebut bisa lihat di e-seminar yang tanggal 25 Oktober, mungkin masih ada kan. Kalau dibicarakan mungkin satu jam bisa lebih nanti. Ya. Sementara itu dulu Pak. Ya, dokter. Masih ada beberapa pertanyaan, Dokter Indra. Dari Ibu Eni Susanti. Dari Ibu Eni Susanti. Sore, Dokter Indra. Mau tanya, bagaimana kalau saya jus sayur plus tape singkong dikit supaya enak. Tapi saya saring ampasnya. Silakan Dokter Indra. Jus itu bukan makanan sehari-hari, Pak Kinarto. Kita diberi Tuhan mulut, ada giginya, ada lidah, ada air liur. Jadi makanan yang normal, yang makanan yang wajar harus kita kunyah dulu. Ada suatu benda dari luar, benda asing, untuk menyatu dengan badan kita sebelum ditelan, dikunyah dulu. Itu adalah yang cara makan yang wajar untuk jangka panjang, begitu kira-kira kalau mau umurnya 100 tahun kira-kira. Jus hanya dipakai pada keadaan tertentu. Kalau ada indikasi baru kita pakai jus. Orang yang kondisi badannya lemah, dia tidak bisa mengunyah, baru kita pakai jus. Tadi jus apa kira-kira Pak Kinarto? Tape, jus plus tape, kemudian disaring. Halo. Bapak Ui Yamchu ingin bertanya, silahkan Bapak Ui. Ya, tapi tadi. Yang tadi saya jelaskan, ya, yang tadi dulu Pak Kinarto. Ya. Jadi jus itu prinsipnya not every day, nggak setiap hari, jangan dijadikan makanan tiap hari, karena kita harus dibiasakan makan mengunyah dulu, diolah di dalam mulut, campur dengan air liur, sebagian makannya sudah dicerna, baru ditelan. Kalau dengan tape, boleh-boleh saja. Mungkin kalau ibunya di Jakarta, kita cobain sama-sama dulu, rasanya kayak apa, baru saya bisa ngomong nanti. Kira-kira begitu. Betul. Ya kan, ya. Pak Kinarto kita sama-sama cobain dulu. Iya betul. Karena makanan sebetulnya makanan. Oke aja Pak Kinarto sekali-kali. Bapak Ui Yamchu, silakan. Ya. Oke, ini kepada Pak Dr. Eka. Dr. Eka, ada pernah lihat baca buku ini enggak? Belum Pak Ui Yamchu. Ya silakan. Ya, buku ini adalah dibuat itu tahun sebelum 1990 tuh. Ini. Jadi ini Cancer Answer ini di Amerika ini cukup terkenal ini. Jadi dia yang anti dengan kemoterapi dan sebagainya itu. Kemoterapi. Ya kalau ini bagus sekali buku ini. Ya, nanti saya cari ya kita beli. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi mengenai ini komentar dari Dr. Indra, kan ya sama-sama saya kan juga dari anggota PT KHI, tapi sudah lama nggak pernah rapat ketemu lagi gitu. Saya adalah penganut daripada jus terapi, dan tadi dikatakan bahwa jus terapi itu tidak boleh diminum tiap hari. Saya sudah meraktekkan itu tuh 25 tahun, Pak. Sejak 95 itu saya diet utama saya adalah jus terapi itu. Oke, itu. Dan ini dalam di sini tadi di buku ini dijelaskan bahwa yang betul-betul apa itu a healthy immune system is our only real defense against cancer. Itulah. Jadi saya praktekkan dengan jus terapi itu bukan untuk kanker, tapi dulu saya memiliki penyakit yang kompleks, ya,
tidak ada energi, nggak ada energi juga. Saya olahraga 3 menit, 5 menit gitu aja udah geletak gitu. Nggak ada itu. Dari sejak saya minum jus terapi, raw food, atau minum Dr. Rendra sebutkan sebagai apa itu namanya, natural hygiene itu tadi, ya, saya baru bisa sembuh itu. Dan sejak itu saya penganut daripada jus terapi ini. Oke, terima kasih Bapak Ouyang Chiu. Untuk Dr. Indra, ada satu lagi khusus untuk mengenai masalah kemoterapi ini. Yang lain nanti terakhir untuk penutup closingnya. Dari Bapak Ibu Redmi 1, selamat sore, kami ingin bertanya mengenai kemoterapi. Benarkah kalau kemoterapi berakibat tidak baik bagi penderita kanker karena sel-sel baik juga akan terbunuh? Si, terima kasih. Silakan Dr. Indra. Ya. Pertama kali saya mengasih komentar mengenai jus terapi tadi ya Pak Kinarto. Iya. Saya ngomong jus terapi, itu kalau buat orang sehat, ya itu... It doesn't matter, itu suka-sukanya orang nggak ada masalah sih. Itu sih, suka jus ya. Yang saya ngomong, yang berbahaya untuk cancer jenis yang ying. Untuk cancer jenis yang ying, jus terapi bisa gampang menimbulkan metastase. Kalau untuk orang normal, ya boleh aja gitu. Orang biasa juga makan apa, ada orang yang vegetarian, ya dia juga sehat tetap aja. Vegan bisa sehat itu jadi namanya orang boleh milih makan apapun juga. Kalau orang biasa itu banyak pilihan dan tetap sehat. Yang saya ngomong jus terapi untuk kanker, kanker yang jenis ying, itu hati-hati karena pengalaman saya dengan leukemia, kanker payudara itu termasuk ying, kanker ovarium itu juga ying cancer. Kalau dengan jus terapi gampang menyebar. Kalau yang buat lain, saya belum banyak pengalaman, itu boleh saja lah. Itu kalau buat orang sehat, boleh saja. Saya juga kadang-kadang pengen jus wortel sama apel, itu bikin segar, itu boleh saja. Kemudian mengenai kemoterapi memang salah satu cara metode pengobatan yang konvensional di dalam dunia kedokteran. Jadi memang itu terapi yang wajib kalau mau diganti asuransi. Itu memang. Dan mengenai berhasilnya kemoterapi, itu tergantung dari lanjut atau kankernya masih awal, itu penting. Yang jelas, yang bagus kemoterapi itu untuk tumor-tumor yang ying, yang biasanya ying. Contohnya tadi limfoma. Pada limfoma itu kemoterapi hasilnya sangat bagus. Pada leukemia hasilnya juga bagus. Tapi kalau untuk tumor yang jenisnya yang contohnya kanker hati, kanker paru, kemoterapi biasanya tidak menolong. Begitu juga dengan kanker prostat, biasanya tidak banyak menolong. Lalu efek samping dari kemoterapi dengan sendirinya, itu kemoterapi itu untuk menghancurkan sel kanker. Tapi kan namanya obat, dia tidak bisa memilih mana yang sel normal, mana sel kanker. Belum sampai begitu canggih. Jadi efek sampingnya, sel normalnya ikut dimatikan, kira-kira begitu. Maka selalu pemakaian kemoterapi harus diawasi keadaan kondisi badannya, kadar darah merah, darah putihnya. Jadi selalu ada, tidak ada yang sempurna, ada efek sampingnya. Salah satu contoh dari efek dari kemoterapi, pembuluh darahnya menjadi ciut. Nanti gampang darah tinggi, gampang kena jantung koroner. Ini salah satu contohnya. Iya, kira-kira Pak. Oke, Dr. Indra, terima kasih. Closing question. Dari Ibu Sumiyati Gultom, saya sangat tertarik dengan diet mikrobiotik yang dijelaskan oleh Dr. Indra. Mohon Dr. Indra berkenan menjelaskan secara singkat diet makrobiotik. Terima kasih. Sebagai closing question.
diet makrobiotik kalau dalam waktu berapa menit mungkin sukar dijelaskan Pak Kinarto. Tapi di dalam seminar saya yang berapa kali, memang topiknya makrobiotik. Jadi itu diet yang berdasarkan yin dan yang kira-kira. Dia itu dirancang berdasarkan anatomi, fisiologi, alat pencernaan manusia. Tapi secara singkat, diet makrobiotik itu diet standarnya adalah buat kita orang Indonesia ya, kita orang Indonesia itu 50-60% nasi. Itu makanan nenek moyang kita dari dulu. 50-60% nasi, tapi nasinya beras pecah kulit, beras tumbuk yang masih mengandung bekatol, mengandung kulit ari dan banyak vitaminnya. Kemudian 25-30% sayur. Nanti coba dilihat lagi ada di situ di penjelasannya. Sayur, sayur bisa sayur biasa, sayur darat atau rumput laut. Kalau bisa cari yang organik, yang nggak pakai pupuk buatan, karena pupuk buatan tadi yang dikatakan tadi mengandung jadi gampang terjadi nitrosamin. Nitrosamin itu pencetus kanker. Kemudian biji-bijian 10-15% itu proteinnya. Bisa dari tahu, tempe, kacang hijau, kedelai merah, banyak macam. Atau kalau dari binatang, ikan yang white meat, daging putih. Karena kalau daging merah itu lebih karsinogenik dan mengandung amin, nitrosamin. Kemudian sisanya buah-buahan. Buah-buahan yang sedang musim. Jadi sekali lagi buah-buahan, kita makan buah kira-kira jangan terlalu banyak. Ya, jadi lagi musim mangga, makan mangga. Musim duku, makan duku. Tapi itu buah-buahan adalah makanan pelengkap. Tergantung dari keadaan sehatnya, kita boleh makan buah, boleh sembarang. Tapi kira-kira jangan lebih dari 15%, kira-kira gitu. Dan saya pengen tahu sebetulnya yang mau Ibu tanyakan itu apa kira-kira gitu, Pak Kinarto. Iya. Ibu Sumiati masih adakah? Silakan. Iya. Mungkin kesimpulan dari makrobiotik. Oh ya, silakan Bu Sumiati. Baik, ya, terima kasih atas penjelasan Dokter Indra. Saya sudah merasa puas. Ini penjelasan yang sungguh bagus ini. Jadi komposisi tadi bagus sekali. Nasi sekian persen, sayur sekian persen, biji sekian persen, dan sebagainya. Terima kasih atas penjelasan Dokter Indra. Ya, terima kasih. Tadi saya lihat ada di layar Pak Kinarto ada yang masih mau tanya nih, Ibu Yeni. Masih kaitannya ada tolong diet makrobiotik terus ya kemoterapi sudah masih ada lagi cuma banyak yang share tolong tanya kalau leher ke punggung sering keras dan seperti salah bantal kalau bangun tidur terkadang menyebabkan pusing apa harus apa ya. Bantalnya perlu ditotok ini Pak. Selamat sore, apakah pola makan vegetarian atau vegan baik juga untuk penderita kanker? Dan ada lagi, apa boleh mendapat nomor kontak dengan Dr. Indra untuk konsultasi? Ya, ini ya. Dokter. Ya, itu Pak Kinarto kan tadi saya bilang saya nggak punya HP kan. Nanti kontak bisa dengan nanti Pikti dan tempat praktek saya bisa ditanyakan. Gitu kalau kontaknya. Kemudian tadi apa yang ditanya? Apa? Apa Pak Kinarto tadi yang mau di... Yang ditanyakan lagi Pak. Tadi yang berkaitannya dengan lambung dan pankreas Pak, bermasalah. Lambung dan pankreas? Iya. Kalau lambung itu sekali lagi pencernaan itu sudah di yang tanggal 25 itu saya jelaskan. Untuk secara umum orang dengan gangguan lambung untuk mengatasi nomor satu kunyahnya harus yang lama. Kalau orang normal 30 kali kunyah
biar halus. Kalau untuk gangguan lambung, 60 kali, dobelin. Tujuannya supaya lebih halus dan supaya air liurnya jadi banyak. Fungsi air liur itu satu, enzim untuk membantu pencernaan. Kedua, menetralisir asam lambung. Jadi dengan dikunyah lama, perihnya hilang. Yang bikin perih kan asam lambung yang tinggi. Dengan dia kunyah lama, air liurnya banyak, perihnya hilang. Ketiga, air liur itu obat, antibiotik. Jadi kalau ada luka, lecet, dia akan menyembuhkan luka, lecet, atau infeksi. Kemudian, petunjuk yang lain yang sederhana. Makan, jangan minum. Kalau mau minum, sebelum makan, minum. Sebelum makan, minum, minum dulu. Setelah minum, tunggu kira-kira 10-15 menit, baru makan. Jangan sambil makan, minum. Itu nanti air liurnya akan diencerkan. Kemudian makan, jangan pakai kuah. Kalau ada sup, supnya dulu. Itu peraturan kulineri di seluruh dunia. Kalau makan, kalau ada sup, pasti sup disajikan dulu. Jangan nanti di tengah-tengah makan ada sup lagi atau di akhir makanan sup lagi. Itu kan menghambat kerjanya air liur. Lalu makanan yang dihindarin. Jangan makan manis, jangan makan tepung terigu, jangan minum susu. Yang manis terigu itu di mulut manis, di dalam lambung dia jadi asam. Susu, kalau minum susu pertama kali lapernya hilang. Lewat 3 jam susu itu akan merangsang produksi asam lambung. Makanan lain yang dipantang itu sudah tahu asam, pedas, es, kopi, alkohol, rokok, kira-kira begitu. Terus yang paling penting, lambung itu dipengaruhi sekali oleh pikiran. Keadaan emosi kita, stres, dan lain-lain itu mempengaruhi pencernaan. Terus jangan makan kalau nggak lapar. Makan, berhenti kira-kira 1-2 suap sebelum kenyang. Makan dalam keadaan tenang, jangan makan dalam keadaan marah, cemas, takut, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Dr. Indra atas penjelasannya. Sesuai dengan rundown PIKTI International A Seminar Series 21, tepat saat ini jam 17.20 telah sampai, tiba saatnya acara seminar ini tanya jawab kita akhiri. Berbahagialah Dr. Indra Sugiarto yang selama ini, saat ini, saat presentasi dan tanya jawab telah banyak memberikan pencerahan, telah banyak memberikan insight kepada peserta seminar PIKTI ini. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya meresume sedikit kaitannya dengan apa yang dijelaskan dan apa jawaban-jawaban dari Dr. Indra, bahwa teknik-teknik ataupun upaya-upaya untuk mencapai imunitas tubuh yang baik, menghindari dari penyakit-penyakit, hanya ada dua. Satu, pikiran, dan kedua, makanan yang benar. Jadi pikiran dan makanan yang benar ini harus menyatu. Ini bagian dari kehidupan kita yang mana setiap hari, setiap saat kita tetap berpikir. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa kita harus sadar, kita harus berpikir, dan setiap untuk mempertahankan kehidupan kita, kita harus makanan yang benar. Itu pikiran dan makanan yang benar. Ya, itu resume dari sini. Dari acara-acara tadi, kami simpulkan juga yang dari Dr. Indra, ada pikiran dan latihan mental, ada terapi prana, ada terapi ketawa, diet mikrobiotik. Boleh usul kepada Ketua PIKTI, kalau suatu saat perlu ada penjelasan tentang latihan pikiran ataupun latihan mental, terutama visualisasi dan afirmasi. Tadi Dr. Indra menjelaskan pikiran atau latihan mental, bagaimana membayangkan sel-sel kanker itu hancur atau mati. Itu pasti perlu latihan. Perlu kita seminarkan bagaimana melatih pikiran ataupun latihan mental, yaitu visualisasi dan afirmasi. Dalam afirmasi saya jadi ingat pepatah, saya jadi ingat nasihat yang berada seribuan sebelum tahun Masehi, yaitu mungkin dari kelompok dari Raja Salomo Sulaiman, yaitu yang dinyatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi lidah sangat penting. Lidah bisa untuk sebagai pelanjut apa yang kita pikirkan dan untuk
memakan ataupun minum untuk kebutuhan tubuh. Jadi tepatlah pikiran dan makanan yang benar. Begitu juga terapi prana perlu juga disampaikan satu topik di dalam seminar ini, dan terapi ketawa. Pastinya kita semuanya dalam ketawa itu ada mengandung unsur kegembiraan. Berbahagialah pada seminar ini, kita mendapatkan insight dari Dr. Indra Sugiarto, bahwa Dr. Indra telah memberikan penjelasan-penjelasan, kita semua mendapatkan pencerahan. Berbahagialah kita bersama. Terima kasih Dr. Indra, terima kasih Dr. Yuven. Untuk itu kami kembalikan kepada MC. Terima kasih, salam sejahtera, tetap sehat dan bugar, dan tetap berbuat kebaikan untuk diri kita dan harmoni untuk lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kinarto sebagai moderator, dan tentunya kepada narasumber hebat Jinse Juifeng, dan tentunya Dr. Indra Sugiarto, dibantu oleh interpreter Dr. Willy Japari Smart PhD. Berikan apresiasi tepuk tangan tentunya di ruang kerja kita masing-masing. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat menjadi jariah bagi dua narasumber dan satu interpreter ditambah moderator hebat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya dari signal. Enggak tahu. Tes tes. Udah dia nih. Tes tes. Tes tes. Pak Kinarto, kayak sepertinya Ki ABJ mengalami kesulitan signal, mungkin Oke, iya Ibu Bapak sekalian, mohon maaf menyambung. Tiba saatnya giving E sertifikat, pemberian E sertifikat oleh Dr. Joko Indra Julius, MSc, CCHT, untuk 1. Sinse Yuifeng, 2. Dr. Indra Sugiarto, 3. Kinarto, 4. Dr. Arif Bintoro Johan, dan Dr. Willy Yabaris Mars PhD. Untuk Dr. Joko Indra Julius, dipersilahkan. Mohon maaf, listrik mati, alhamdulillah sudah tergantikan oleh Kinarto. Monggo kepada yang terhormat Dr. Joko Indra Julius, disilakan untuk menyerahkan sertifikat. Mewakili Pikti dan sebagai Sekjen Pikti juga, dengan bangga kami memberikan penghargaan sertifikat kepada pembicara yang luar biasa dari Thailand, Yu Feng, untuk menerima sertifikat dari kami. Silakan. Ya, Dr. Joko, nanti akan kita kirimkan email ke beliau, karena beliau tadi mendadak ada pasien penting, terpaksa meninggalkan e-seminar ini, dan kita akan kirim ke yang bersangkutan. Terima kasih. Ya. Sertifikat yang kedua, dengan bangga mewakili, kami serahkan kepada Dr. Indra Sugiarto yang sudah begitu luar biasa menyampaikan presentasinya dan juga memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa untuk para peserta webinar ini. Kami persilakan Dr. Indra Sugiarto untuk menerima sertifikat dari ini. Terima kasih, Dr. Joko. Sama-sama. Dan sertifikat yang ketiga kami persilakan kepada moderator Ki, Dr. Kinarto, Master Hukum. Terima kasih, dan Dokter. Dengan senang hati diserahkan. Sama-sama. Dan sertifikat yang keempat,
kami kirimkan, kami persembahkan kepada Dr. Arief Bintoro Johan, Master Pendidikan, untuk diterima sekarang juga. Terima kasih Dr. Joko Indra Julius Magister Science Sisi Hati untuk pemberian sertifikatnya. Kami terima dengan senang hati. Ini sertifikat yang kelima. Luar biasa, kami persembahkan kepada Dr. Wirija Paris, Master Administrasi Rumah Sakit PhD, yang selama ini sudah melayani dengan baik, baik peserta ataupun anggota PIKTI. Terima kasih, Dr. Joko. Sama-sama. Terima kasih. KAB, silakan. Dan sertifikat yang terakhir diberikan kepada KABJ yang luar biasa, yang sudah menjadi MC dengan sangat baik. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan karena sudah melayani PIKTI dengan baik. Terima kasih, sebuah kebanggaan bagi kami. Saya secara pribadi untuk dipercaya mendampingi PIKTI, tentunya dapat ilmu yang bermanfaat. Tentunya spesial juga untuk Dr. Wahyu Kasih sebagai ketuanya, spesial untuk Njawil saya bersama Kinarto. Yeah. Oke, okay, Bapak Ibu yang baik hati, Bapak Ibu yang budiman, yang senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih darinya. Kita sampai di penghujung acara dengan pidato penutupan oleh Ketua Umum PIKTI. Yang terhormat, beliau Dr. Eka Wahyu Kasih, Sarjana Hukum Magister Hukum, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih di ABJ. Atas nama PIKTI, saya ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang tampil pada hari ini, yang sangat-sangat luar biasa, yang telah mencerahkan kita, khususnya tentang bagaimana metode traditional and holistic approach for handling cancer. Banyak sekali hal-hal yang bermanfaat, khususnya juga yang disampaikan Dr. Indra tentang makrobiotik. Saya kira begitu sederhananya metode makrobiotik, tetapi memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kesehatan kita, khususnya bagi pencegahan dan bahkan bagi pasien kanker sendiri. Saya mudah-mudahan Dr. Indra Sugiarto sebagai Ketua Yayasan Makrobiotik Indonesia bisa memberikan seminar-seminar khusus bagaimana cara memasak, bagaimana cara meramu makrobiotik untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa mencegah penyakit, bisa tampil dengan sehat, dan bisa kalau terjadi penyakit kita bisa segera disembuhkan dengan biaya yang murah dan metode yang sederhana tetapi berdampak sangat optimal. Dan saya kira Indonesia memerlukan metode ini untuk disebarluaskan di seluruh Indonesia untuk kesehatan masyarakat. Masyarakat sehat, sumber daya manusia kita menjadi bagus, daya saing kita menjadi bagus, kita ada negara besar, maka kita akan mampu bersaing dengan dunia-dunia besar lainnya di dunia. Dan kita juga memberikan penghargaan kepada Shinsei Yufeng yang telah memberikan materinya bahwa bagaimana dengan traditional medicine ternyata bisa terapi paliatif bisa membuat pasien yang sudah kanker terminal, stadium terminal, bisa hidup dengan kualitas yang baik, kualitas yang tidak menderita. Semoga ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat bagi semua. Saya juga memberikan
penghargaan yang luar biasa kepada Kinarto sebagai moderator yang juga telah memberikan saran agar pada e-seminar mendatang ada e-seminar tentang prana yang digabung dengan visualisasi dan lain sebagainya. Saya mohon Kinarto bisa memberikan inisiasinya agar seminar ini bisa dilaksanakan di bulan-bulan mendatang. Kita menunggu inisiasi dari Kinarto untuk narasumber dan lain-lain. Kita juga memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Ki ABC, Dr. Arief Buntoro, Johan MPD, yang telah menjadi salah satu MC terbaik di Yogyakarta dan bersedia terus menjadi MC di PIKTI. Luar biasa, terima kasih Ki ABJ, dan juga kepada Dr. Willy Japaris Mars PhD yang selain sebagai tugas sebagai dosen, sebagai terapis, dan juga sering menjadi interpreter untuk PIKTI, khususnya untuk terapis dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, China sekalipun. Dr. Willy telah memberikan kiprah yang luar biasa kepada PIKTI dan kepada kita semua, sehingga memungkinkan kita mengerti apa yang disampaikan oleh speaker dari asing itu. Dan juga kita terima kasih kepada Dr. Joko yang berkenan sebagai Sekjen PIKTI memberikan e-sertifikat kepada seluruh narasumber yang tampil pada hari ini. Dan sebelum saya tutup acara ini, ada dua pengumuman. Satu pengumuman, yang pertama adalah PIKTI mengundang kepada semua pakar, semua akademisi kesehatan tradisional ataupun yang memiliki kompetensi khusus untuk kesehatan tradisional untuk menjadi pembicara di e-seminar PIKTI berikutnya. Silakan hubungin PIKTI ke sekretariat, ada WA, kirimkan semua semua kurikulum vitae dan apa yang ingin dibicarakan, maka setelah kita tim kita mempelajari akan kita undang bagi yang memang kita anggap cukup strategis untuk diseminarkan. Dan akhirnya saya akan memberikan pengumuman berupa e-seminar internasional minggu depan. PIKTI kembali akan melakukan e-seminar secara regular, e-seminar internasional PIKTI seri ke-22 pada minggu tanggal 22 November 2020 jam 2.30 dengan tema Traditional Holistic Approach for Handling Atherosclerosis. Speakernya adalah Yung Guang Chiang, PhD, Head of Cardiovascular Department, Yili Hospital, Shijiazhuang, China. Moderatornya, Eri Kusnanto, dan interpreternya, Mulyadi Lim, Bachelor Medicine. Saya atas nama PIKTI mengundang ke semua peserta yang hadir pada hari ini, atau peserta yang tidak hadir, untuk kembali mengikuti e-seminar internasional yang langsung akan dipaparkan oleh narasumber dari China. Dan akhirnya atas dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar internasional PIKTI seri ke-21 ini dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Terima kasih.